Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada semua audien-audien dalam sesi webinar pengenalan teknologi sektor huluan kokoh pada untuk sesi pertama pada pagi ini bersempena dengan Minggu Agro Commodity My Commodity 2021. Yang saya hormati ahli-ahli panel kita, selama 3 orang tu, Cik Aizat, Puan Nur Fadilah dan Cik Helmi, rakan-rakan audien kita daripada pihak kementerian KPPK, agensi-agensi di bawah KPPK, warga kerja LKM dan seterusnya, semua rakan-rakan audien yang lainlah. Okay. Selamat datang ke sesi webinar pagi ini. Jadi pada pagi ini kita akan membincangkanlah, menceritakan tentang kajian-kajian oleh para-para penyelidik kita berkenaan dengan teknologi terkini daripada bahagian huluan kokoh LKM lah. Jadi sebagai orang kata apa, mukadimah lah, penganjuran program ini adalah merupakan salah satu program program bertemu pelanggan lah di peringkat Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi dengan kumpulan sasaran. Jadi pengisian dia melibatkan 6 agensi di bawah kementerian, iaitu Lembaga Minyak Sawit, kita ada juga Lembaga Getah, kita ada Lembaga Perindustrian Kayu, kita ada Lembaga Lada, Lembaga Kokoh, dan kita juga ada Lembaga Kenap dan Tembakau. Manakala majlis yang terlibat adalah Majlis Minyak Sawit Malaysia, MPOC, Majlis Pensijilan Minyak Sawit Malaysia, MPOCC, Majlis Getah Malaysia, Majlis Kayu Kayan Malaysia, Majlis Pensijilan Kayu Malaysia dan juga Institut Peradangan dan Komoditi Malaysia Impact lah. Jadi adapun tujuan penganjuran Minggu Agro Komoditi ini adalah untuk menghargai sumbangan sektor agro komoditi kepada pembangunan negara di samping menyampaikan maklumat-maklumat terkinilah berkenaan dengan inisiatif, teknologi dan juga inovasi kementerian dalam pembangunan sektor huluan dan hiliran agro komoditi itu sendirilah. Yang keduanya untuk menarik minat masyarakat lah untuk menceburi bidang kerjaya dan keusahawanan berasaskan komoditi bagi meningkatkan taraf ekonomi. Yang terakhir sekali untuk memberi pendedahan lah kepada golongan belia untuk mengikut latihan dalam sektor peladangan dan komoditi. So kita mengharapkan dengan penganjuran webinar ini memenuhi sebagai salah satu objektif dapat tercapai lah. Dan kita mengharapkan jugalah informasi-informasi yang kita bintangkan ini merupakan info-info yang baharu dan segar lah berkenaan dengan industri kokoh negara, terutamanya kita memberi harapan lah kepada sektor-sektor peladangan terutamanya lah untuk kembali semula melihat tanaman kokoh ni sebagai satu komoditi utama seperti mana di era ataupun zaman kegemilangan seawal tahun 1980-an hingga 1990-an dahulu lah. Okay. Jadi sebelum kita meneruskan dengan lebih lanjut lah, izinkan saya dulu memperkenalkan diri saya lah, okay, yang diamanahkan sebagai moderator bagi merancangkan sesi webinar kita pada pagi ini. Saya, nama saya Syarifuddin bin Syari, saya bertugas di LKM Sabah, okay, sejak 1995 selepas bergerak daripada UPN. Dah 26 tahun saya di Sabah. Bidang penyelidikan saya, bidang kajian berkenaan patologi tumbuhan dan juga patologi serangga, insect pathologist lah. Pada masa yang sama, saya juga diberi tanggungjawab untuk mentadbir, okay, pengurusan pusat di Tawau dan juga di Tingkayu, Madai, Kunak. Bersama-sama saya juga pada pagi ini, ada 3 orang rakan kerja saya lah. Yang lain sebagai ahli panel yang akan memperkenalkan teknologi-teknologi terkini hasil kajian-kajian mereka dalam pengurusan tanaman kokoh di Malaysia. Okay? Zaman telah berubah, mungkin ada benda-benda baru yang ingin disampaikan. Teknologi-teknologi ini berkembang mengikut masa. Lah.
Dalam memastikan perjalanan webinar ini berjalan dengan baik, okey, kita tetapkanlah beberapa perkara. Antaranya, kita akan peruntukkan masa selama setengah jam lah kepada setiap ahli panel untuk membentangkan pembentangan mereka lah. Dan di hujung sesi nantilah, selepas tiga orang ahli panel tersebut membentangkan kertas mereka, barulah kita peruntukkan sesi soal dan jawab lah, Q&A lah. Jadi rakan-rakan audiens semua yang ingin bertanya boleh kemukakan soalan tersebut dengan menaip di ruangan chat dululah ataupun Q&A tu, dan saya selaku moderator akan kumpulkan dan saya akan panjangkan soalan tersebut untuk dibincangkan oleh setiap ahli panel nantilah. Okey, kesempatan ini juga saya mengucapkan ribuan terima kasihlah pada pihak Rustia dan juga unit IT kita di Ibu Pejabat. Okey, Ibu Pejabat LKM ni sebenarnya di Ibu Pejabat kita di Kota Kinabalu lah, Sabah. Okey, yang telah banyak membantu urusan webinar ni berjalan dengan baik lah, yang mempertemukan saya di Tawau, Sabah, dan ahli-ahli panel yang lain. Ada yang dari Kota Samarahan, Sarawak, dari Jengke, Pahang dan juga di Bagan Datuk lah, Perak. Okey. InsyaAllah. Nah, sebelum kita pergi pada sesi pembentangan tu, izinkan saya perkenalkan ketiga-ketiga ahli panel tersebut lah. Dan kita dengar dululah suara-suara mereka. Ahli panel yang pertama adalah Cik Aizat. Cik Aizat, apa khabar Cik Aizat? Okey. Assalamualaikum Cik Din. Baik, Alhamdulillah. Macam mana cuaca sana? Okey, sini panas ni, Tawau. Ya, yeah, baru hujan. Tapi cuaca sekarang sangat baiklah, sejuk, Alhamdulillah. Cik Aizat ni akan menyampaikan kertas kerja yang pertama lah. Mungkin Cik Aizat boleh ceritakan sikit apa dalam masa satu minit lah berkenaan apa yang Cik Aizat akan persembahkan nanti. Ini preview dulu lah, kita pakai preview dulu lah. Okey, Cik Aizat boleh ceritakan. Orang nak dengar suara Cik Aizat dulu. Okay, insya Allah secara ringkasnya pada pagi ini kita mengambil semangat pembentangan bajet yang apa akan diumumkan pada esok hari oleh Menteri Kewangan. Jadi kita pun sebenarnya biasanya tertunggu-tunggulah buah tangan apa yang nak disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan kita. Jadi saya pun bagi pihak kementerian terutamanya Lembaga Hukum Malaysia jugalah ingin menyampaikan berita gembira lah khususnya kepada kebun kokoh kita dan pengelola coklat di Malaysia mengenai usaha yang dijalankan oleh LKM bagi meningkatkan pendapatan pekebun kokoh melalui pengenalan bahan tanaman fine flavour. Itu sajalah secara ringkasnya, Cik Din. Okey, terima kasih Cik Zat. Okey, panel kedua kita, Puan Nur Fadilah. Nur Fadilah, Assalamualaikum. Apa khabar? Cuaca di Jengke macam mana? Okey, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Cuaca nampak macam okey, panas. So, kita harap semua berjalan lancar lah. Okey, apa nak cerita ni? Apa nak cerita? Okey, sama juga macam Aizat, buat tangan kita macam untuk lebih kepada petani-petani kokoh lah. So kita harap apa yang kita present nanti akan menjadi satu daya penarik ataupun dalam usaha kita untuk meningkatkan hasil buah kokoh kita. So basically apa yang kita buat ni lebih kepada aspek yang paling penting lah dari segi pembajaan. So nantikanlah kita tengok nanti macam mana. Okay. Fadilah dia nak cerita pasal bio fertilizer je lah Fadilah, benda yang barulah daripada conventional punya bajet lah. Okay. Terima kasih Puan Fadilah. Yang ahli panel kita ketiga, Cik Helmi daripada PPK Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Kokoh Bagan Datuk, Perak. Ya, Cik Din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Okey sana ya? Cuaca bagus? Alhamdulillah. Sini dia selang-seli panas dan hujan. Kita tak boleh nak buat keputusan. Okey. Saya hari ini insyaAllah saya akan bentangkan mengenai langkah-langkah LKM ke arah mekanisasi lah. Sebab kita kan sekarang tanaman koko ni dah semakin lama semakin ditinggalkan oleh sektor peladangan. Tapi antara masalah yang sektor peladangan hadapi adalah tenaga buruh. Jadi cara-cara dia adalah mekanisasi. Jadi kita LKM telah mengambil beberapa langkah untuk mengadaptasikan mekanisasi dalam ini. InsyaAllah saya akan bentangkan macam mana, apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh Lembaga Koko untuk mengamalkan mekanisasi dengan harapan sektor peladangan dapat kembang semula dalam sektor industri tanaman kokoh.
Okay, terima kasih Jeremy. Okay, itu yeah. Preview kita lah. Rakan-rakan apa tu audien kita semua. Okay, ni preview nak cakap lepas ni. Setiap seorang akan membentangkan kata kerja mereka dengan lebih lanjut lah. So kita pergi kepada sesi yang pembentangan yang pertama oleh Encik Aizat bin Jafar lah. Okay, saya akan perkenalkan Encik Aizat ni. Encik Aizat ni adalah seorang pegawai penyelidik bahagian teknologi huluan yang menjalankan penyelidikan dia di LKM Kota Semarahan lah, Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Koko Kota Semarahan Sarawak. Okay. Beliau adalah pegawai penyelidik dalam bidang biak baka tanaman koko lah. Dia biak koko lah, dia bukan biak benda lain lah. Spesifikasi kerja dia tu memang spesifik untuk pembiakan koko lah. Jadi banyak kerja-kerja penyelidikan yang telah dia laksanakan sejak daripada belum bekerja lagi. Dan Cik Aizat ni pun dalam satu grup dengan Tuan Haji Haya, Nur Aziawati, dia ada satu tim biak baka lah. Dan kalau kita lihat, banyak sudah klon-klon yang dikeluarkan oleh pihak breeding untuk diperkenalkan kepada industri lah. Okey. Tanpa membuang masa lah. Okey. Kita mempersilakan lah Cik Aizat dibekalkan masa setengah jam, 30 minit lah, 30 minit. Jadi pergunakanlah masa ni sebaik mungkin untuk memberikan kefahaman-kefahaman dan penerangan-penerangan kepada audio-audio kita di bawah sana, insyaAllah. Encik Aizat, dipersilakan. Okey, terima kasih Encik Din. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada, terima kasih kepada Tuan Moderator Encik Syarifuddin Syari, ahli-ahli panel dan para pendengar, para peserta webinar. Saya Aizat bin Jafar pada pagi ini sebagai pegawai penyelid bahagian biak baka tumbuhan daripada bahagian teknologi huluan Koko LKM. Tajuk pembentangan saya pada pagi ini adalah pengenalan kepada klon koko fine of flavour Malaysia. Okey. Klon koko fine flavour or fine of flavour ini sebenarnya adalah yang yang barulah yang kita perkenalkan di Malaysia. Tapi sebenarnya klon koko fine of flavour ini sebenarnya kalau di negara-negara pengeluar utama seperti di negara Afrika, di negara Brazil, di klon-klon ini memang dah menjadi apa klon utama di negara tersebut. Jadi kenapa kita baru nak pergi ke arah klon koko fine flavour, saya akan terangkan kemudian ya. Okey. Seterusnya. Okey, pertama kali kita pergi ke sejarah bahan tanaman koko Malaysia ya. Kita tahu bahan tanaman koko di Malaysia sebenarnya semua bahan tanaman koko sebenarnya berasal daripada Amazon, tapi macam mana kita bahan tanaman koko dibawa ke Malaysia, sebenarnya sejarah dia bermula sebenarnya daripada tahun abad ke-17 lagi sebenarnya. Okey. Pertama kali dibawa oleh pihak Belanda sekitar 1700 tahun 17 lah, yang abad ke-17, dan pertama kali dilaporkan secara rasminya ditanam oleh orang Portugis pertama kali di Melaka. Dan pada tahun kita pergi secara ringkas jelah pada 1922, okey, percubaan kebun pertama yang telah dijalankan di Sandakan. Okey, 1922, dan pada 1930-an susulan kejatuhan harga getah, okay, Jabatan Pertanian pada masa itu memulakan percubaan tanaman koko menggunakan biji benih daripada Sri Lanka, iaitu variety dia jenis Forastero dan Nicaraguan di Temeloh, Kuala Lipis, Pahang. Okey. Dan seterusnya Jabatan Pertanian juga ada pernah bangunkan plot percubaan variety Trinitario di Federal Experimentation di Serdang. Okey, saya tak pasti ini sebab ini sejarah ini lama, saya tak pasti adakah ini di apa yang sekarang di Serdang. Okey. Okey, seterusnya pada fasa kedua iaitu daripada 1940 ke 1970. Okey, kita melihat pada sejarah pada masa itu
pihak swasta mula melibatkan diri dalam penanaman koko disebabkan ketidaktentuan prospek industri getah dan kekurangan bekalan biji koko mentah pada masa itu kerana serangan penyakit Witches Broom pada 1940. Jadi memang pada masa itu bekalan biji koko di seluruh dunia terkesanlah disebabkan serangan penyakit ini, dan kita di Malaysia pihak swasta cuba mengambil peluang inilah untuk memperkenalkan tanaman koko. Dan kajian yang dijalankan oleh penyelidik yang bernama E.E. Chisman, iaitu daripada East Molling Research Station, ini dia jalankan kajian kebolehlaksanaan ya penanaman koko di Malaysia, di Malaya pada masa tersebut dengan kerjasama Jabatan Pertanian dan Wakil Cadbury Brothers Limited. Okey, jadi laporan kajian penyelidik inilah yang memainkan peranan penting yang mempengaruhi keputusan pemerintah kolonial pada masa tersebut, sama ada kita nak pemerintah pada tersebut nak syorkan penanaman koko ataupun tidak. Jadi kita terus pada 1950, okey, Jabatan Pertanian juga menubuhkan stesen kajian di Sedang, okey, mengumpulkan bahan tanaman Amelonado berbanding Trinitario. Dan pada yang saya rasa ramai penyelidik koko di LKM ni sebenarnya ramai yang yang pernah bertugas di Queen Hill, Tawau. Okey, jadi penubuhan pusat kajian ini pada 1956 di mana koleksi bahan tanaman Amelonado dan apa Amazon ditanam di pusat kajian tersebutlah. Jadi pusat kajian ini memang sebenarnya memang terkenal kerana mengunggulkan bahan tanaman koko yang berkualiti. Okey. Okey. Serangan pada 1998 kita tidak ada serangan penyakit vaskular lah yang menjejaskan penanaman koko di Malaysia. Jadi beri kesan buruklah sebab pada masa itu kita menggunakan bahan tanaman Amelonado. Dan kita pergi ke fasa ketiga di mana minat pada tahun 1970-an minat penanaman koko ini disumbang oleh kekurangan bekalan biji koko. Dan pada 1972, penubuhan Institut Penyelidikan Mardi di Hilir Perak bagi menggalakkan kajian integrasi koko dan kelapa. Dan Institut Penyelidikan ini sekarang ni bertukarlah. Sekarang ni Encik Helmi juga bertugas di LKM. Okay? LKM Bagan Datuk, sebenarnya ini LKM Bagan Datuk itu berasal daripada inilah Mardi Hilir Perak ini. Dan pada 1989, penubuhan Lembaga Koko Malaysia. Dan kita terus ke fasa keempat di mana pada itu melalui Lembaga Koko Malaysia kita perkenalkan hybrid Trinitario dan Forastero bagi penanaman koko secara meluas di Malaysia lah. Dan kita juga ada agensi penyelidikan kerajaan dan swasta seperti Borneo Abaca Limited BAL klon jenis A BAL, Balong River Plantation, Koperasi Bangunan Desa, kita ada Mardi juga yang klon koko Mardi pada 1990-an. Dan LKM pada tahun 2005 mengisytiharkan klon koko Lembaga Koko Malaysia yang seri pertama ya, MCBC 1 dan MCBC 5, dan pada 2009 siri yang kedua, 2013 yang siri yang ketiga, dan pada 2020 pada tahun lepas ya kita perkenalkan 6 klon fine of flavor, iaitu saya akan terangkan secara lebih lanjut. Okey. Selepas ini, okay, ini adalah klon koko yang siri pertama, siri kedua dan siri ketiga ya. Untuk makluman tuan-tuan, klon koko siri pertama telah telah dipilih daripada sebenarnya daripada sejumlah klon yang melibatkan percubaan klon di 15 lokasi di Perak, Johor, Perlis dan Kedah. Okay, klon-klon ini mempunyai potensi hasil yang tinggi melebihi 2 tan dengan saiz purata 1 gram ke atas. Kandungan lemak koko melebihi 55% dan ketahanan terhadap penyakit dan perosak. Okey. Jadi ini untuk meningkatkan pengeluaran biji koko pada masa tersebut kita perkenalkan klon inilah. Okey, dan pada tahun 2009 klon koko siri kedua telah diisytiharkan di mana 4 klon MCBC 6, MCBC 7, Silapan dan C9 dikenal pasti mempunyai potensi hasil yang tinggi dan ketahanan terhadap penyakit dan perosak seperti CPB, VSB dan black pot ya. Okey, dan siri ketiga pula telah diisytiharkan pada tahun 2013 di mana 5 klon MCBC 10, 11, 12, 13 dan 14 dikenal pasti mempunyai potensi hasil yang tinggi dan produktiviti melebihi 3 tan
semasa ujian percubaan klon di kawasan petani dengan input pertanian yang optimum dan pengurusan kebun yang baiklah. Okey. Okey, sehingga kini sebenarnya Lembaga Kukuh Malaysia telah menyenaraikan 53 klon kukuh komersial dari agensi penyelidikan yang terdahulu seperti yang saya terangkan tadi. Ada Mardi, ada Balong River, ada Queen Hill. Okey, jadi kita kumpulkan dalam satu koleksi buku dan klon-klon buku ini sebenarnya klon-klon 53 klon ini kita bahagikan kepada empat kelas ya. Dan yang di sekarang tuan-tuan dan puan-puan tengok di slide saya sekarang ini adalah bahan tanaman koko komersial kelas 1. Bahan tanaman koko komersial kelas 1 ini dicadangkan, disyorkan kepada petani ya, di seluruh Malaysia, pertamanya kerana kesesuaian dia di pelbagai kawasan lah. Dan kedua, ketahanan dia terhadap penyakit. Dan yang ketiga, dia punya hasil yang stable dan tinggi lah sepanjang tahun. Okay. Jadi kalau kita pergi ke kebanyakan kebun sama ada di Sabah, di Sarawak ataupun di Semenanjung, kita boleh jumpalah klon PVC 123, PVC 1003, KKM 22, MCBC 1, C8 dan MCBC 10. Okay. Okay, kita pergi ke apa sebenarnya, what is fine of flavor cocoa? Okay. Pasaran untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, pasaran koko dunia sebenarnya telah menetapkan terdapat dua jenis biji koko di pasaran, iaitu pertamanya biji koko pukal. Biji koko pukal ini adalah biji koko kering yang dihasilkan daripada varieti Forastero, mewakili lebih daripada 80% ya biji koko di pasaran. Tetapi pengecualian kepada klon koko nasional, iaitu daripada negara Ecuador. Negara Ecuador ini merupakan salah satu negara pengeluar biji koko fine flavor. Ia 100% biji koko dia adalah diiktiraf fine flavor oleh badan ICCO. Jadi pengecualian pada klon ini sahaja. Jadi yang klon-klon lain tu tak diiktiraf lah sebagai yang apa yang fine flavor. Okey. Dan yang keduanya adalah biji koko baik atau berpelisa. Okey, itu fine of flavor. Biji koko ini sebenarnya dihasilkan daripada varieti kebanyakan daripada Criollo ataupun Trinitario. Dia mempunyai rasa buah-buahan, nota bunga, floral, herba, woody notes, kacang dan nota karamel serta asas coklat yang kaya dan seimbang. Okey. Ini adalah tiga jenis utama bahan tanaman di seluruh dunia ya. Saya ada ada bentak terangkan sebentar tadi. Okey. Klon koko Criollo, varieti ini adalah sebenarnya berasal daripada Amerika Tengah dan Selatan serta Kepulauan Caribbean. Jadi Criollo ni sebenarnya biji koko Criollo hanya 5% daripada keseluruhan biji koko kering dunia. Okey, jadi penjagaan dan pengurusan koko varieti Criollo ni sebenarnya adalah sedikit sukar kerana dia kurang tahan terhadap penyakit dan ancaman alam sekitar yang lain. Tetapi kebanyakan biji koko jenis Criollo ini diiktiraf sebagai biji koko fine flavor. Okay. Manakala Forastero di tengah-tengah adalah varieti yang paling banyak ditanam di seluruh dunia, terutamanya di negara Afrika dan di negara Brazil, Ecuador tadi. Lebih daripada 85% biji koko di pasaran dunia adalah daripada jenis Forastero. Varieti ini dia kelebihan dia mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap penyakit perosak dan potensi hasil yang lebih tinggi berbanding Criollo. Okey, dan nip biji koko dia berwarna ungu dan tetapi kekurangan dia tidak mempunyai flavor yang tinggi seperti Criollo. Okey, manakala Trinitario pula dipercayai adalah varieti ini menggabungkan kedua-dua ciri yang terbaik daripada Criollo dan Forastero. Pertamanya, Trinitario ini mempunyai ketahanan dan hasil yang tinggi berbanding Criollo. Selain pada ketahanan dan hasil yang tinggi, dia juga dia mempunyai rasa flavor yang baik seperti Criollo. Kualiti rasa flavor Trinitario ini dia berbeza lah. Ada yang sederhana, ada yang tinggi dan sekitar 10% daripada biji koko di pasaran dunia adalah jenis ini ya. Variety ini banyak ditanam di Kepulauan Caribbean,
Columbia SFAC, dan di negara kita sebenarnya kebanyakan bahan tanaman yang kita syorkan adalah daripada tree interior. Okey, seterusnya. Apakah koko asal tunggal ataupun single origin poplar yang selalu disebut, yang selalu istilah yang famous disebut single origin coklat lah. Koko asal tunggal ni jarang dipakai sebenarnya, yang di kalau di translate Melayu, koko asal tunggal lah. Okey, koko single origin coklat ni adalah coklat yang dihasilkan daripada biji koko yang ditanam di lokasi tertentu yang mempunyai profil rasa istimewa disebabkan pertamanya penggunaan bahan tanaman yang terpilih, keduanya aplikasi teknik lepas tuai iaitu pemeraman dan pengeringan, serta pengurusan kebun serta iklim setempat. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok gambar di skrin. Ini adalah coklat yang kita lancarkan semalam dengan kerjasama dengan pengeluar coklat lah. Coklat ini single origin coklat daripada Cemor. Okey, dia ada dua jenis. Dia 70% dark dan dia ada milk coklat yang serai. Dia ada punya sedikit rasa serai limau. Okey, ini keistimewaan dia. Okey, jadi produk coklat jenis ini sebenarnya mempunyai potensi yang tinggi untuk dijadikan tarikan produk peloncengan bagi kawasan atau negara tersebut. Saya beranggapan sejak orang daripada kita memang pernah melancong sama ada ke destinasi tempatan ataupun di negara luar. Dan biasanya kita sebagai pelancong akan cenderung untuk membeli buah tanaman yang mempunyai kaitan dengan lokasi pelancongan. Jadi kalau kita pergi ke Terengganu, Kelantan, biasanya kita beli koko leko. Kalau pergi di Sabah, kita biasanya beli amplang. Dan kalau pergi ke Sarawak, kek lapis. Jadi secara ringkasnya, single origin coklat ni, yang produk ini mempunyai potensi seperti untuk dijadikan tarikan pelancongan produk makanan di kawasan-kawasan tersebut lah. Okay, jadi kalau selepas ni, kalau orang pergi ke Cemor, bolehlah cari cari coklat ni. Okay, saya teruskan kepada 6 clone fine or flavor Malaysia yang kita perkenalkan secara rasminya pada tahun 2020. Okay, kita ada 6 clone MCBC9, MCBC12, MCBC14, UH441, PBC140 dan MCBC15. Okay, tuan-tuan boleh tengok kita profil rasa bagi MCBC9. Dia ada rasa koko and floral. Profil rasa ni sebenarnya natural, bukan kita artificial. Dia memang melalui penilaian panel sensory yang terlatih. Okay, dia dapat detect rasa. Contohnya MCBC12 ada koko, ada rasa koko, fresh fruit and floral. MCBC14 ada koko and nutty. Okay, H441 ada koko and spicy. Spicy ni bukan yang pedas, yang pedas yang pedas cili ya. Dia pedas, dia lebih kepada pedas rempah. Okay. PV1140 mempunyai rasa koko yang tinggi dan MCBC15 mempunyai rasa koko, nati dan fresh fruit. Okay, potensi hasil dia adalah seperti yang tuan-tuan boleh tengok di bawah. Okay. Selalu saya mendapat soalan daripada yang orang awam lah, macam mana prestasi klon koko Malaysia ni berbanding klon koko luar negara. Jadi di sini saya cuba buat pembandingan lah. Okay, pertamanya kita ada PBC123. PBC123 ini memang lebih kepada bak koko ya tuan-tuan. Sebab dia kurang rasa dia. Jadi saya letakkan di sini sebagai pembandingan. Dan kita ada PBC140 dan MCBC9. Manakala klon dua klon ini adalah KTR4 dan KTR6, ini adalah klon daripada Costa Rica. Kedua-dua klon ini sebenarnya memang telah diiktiraf oleh Badan Cocoa for Excellence, di mana sampel biji koko ini telah dihantar bertanding pada tahun 2009 dan diiktiraf sebagai biji koko fine flavor lah. So, jadi di sini kita dapat tengok perbandingan klon dia ya, daripada segi hasil, okay, daripada segi berat dia punya average dry bean weight, daripada fat content, daripada segi ketahanan, okay, kita boleh tengoklah kalau daripada segi ketahanan terhadap penyakit memang PV123 dia memang ada, dan kepada vascular strict diabetic disease dia memang kita memang toleran lah kepada penyakit ini.
Dan memang kalau kita tengok PVC 140 dan MCBC 9 mempunyai sedikit susceptible lah kepada penyakit. Dan sama juga klon di Costa Rica ini ya. Ya, tapi disebabkan klon ini kita tak dapat bandingkan daripada segi VSD sebab kebanyakan data yang ditunjukkan ini lebih kepada penyakit yang di negara tersebut. Kalau di negara Costa Rica, dia ada penyakit Witches Broom dengan monolisis. Jadi kita tak dapat nak bandingkan ketahanan terhadap penyakit tersebut sebab kita di Malaysia tak ada penyakit tersebut. Okey, seterusnya kita pergi ke arah teknologi lepas tuai, penuaian dan pemeraman. Macam mana kita nak tuai dan peram biji koko fine flavor. Okey, ini adalah sebenarnya lebih kepada guideline, panduan ringkaslah. Sebenarnya dia bergantung kepada keadaan. Contohnya, kita cadangkan kalau pot koko yang dituai itu disimpan dah di tempat kering dahulu selama 1-2 hari sebelum pot itu dipecah. Tetapi kalau di kawasan kebun koko yang berbukit, memanglah kalau dia nak ambil buah pot koko tu daripada atas bukit nak turunkan, itu adalah mengambil kerja yang berat lah. So, jadi dia jadi bergantung kepada keadaan lah. Kalau kata di tempat bukit tu, biasanya standard dia akan pecahkan biji koko di atas sana dan dia bawa turun biji koko saja. Tapi kalau di kawasan yang rata ni, bolehlah diamalkan disimpan dahulu selama 1-2 hari sebelum pot itu dipecahkan. Okay? Dan kita juga cadangkan untuk mendapatkan kualiti biji koko terbaik apabila biji koko ini dicampur dan diperam selama tempoh 4-5 hari dalam bekas pemeraman. Okay? Biji koko ini hendaklah digaul pada hari kedua, diikuti pada hari ketiga dan keempat sebelum dipindahkan ke tempat pengeringan. Okey, kita sebenarnya benda pemeraman ini pun sebenarnya bergantung kepada jumlah biji koko dan cuaca. Okey, dan kita kena tengok dia punya ada teknik dia di mana kalau kita nak tengok biji koko tu dah diperam ataupun dah 100, boleh kata almost 100% peram, kita boleh tengok belah biji koko dia. Tak perlu tunggu sampai 5 hari. Kalau biji koko dia memang kita dah tengok bertukar kepada warna coklat, okey, itu maksudnya biji koko tersebut dah memang dah habis diperam. Okey. Dan biji koko fine flavor ini dicadangkan tidak boleh dicampur dengan biji koko biasa semasa pemeraman kerana boleh menjejaskan kualiti rasa biji koko tersebut. Okey. Tuan-tuan boleh tengoklah dia, kalau kata ini yang kita jalankanlah gambar kita tengok daripada hari pertama, hari kedua sehinggalah hari kelima pemeraman di dalam kotak pemeraman lah. Macam mana dia punya tindak balas pemeraman itu dan macam mana dia rupa dia pada akhir pemeraman. Okey. Dan seterusnya, amalan proses pengeringan adalah menggunakan cahaya matahari ya, di mana biji koko tersebut boleh diratakan di atas permukaan seperti terguna plywood, papan lapis ataupun di simen. Tuan-tuan boleh tengok gambar. Okey, biji koko hendaklah didedahkan kepada cahaya matahari dan digaul bagi memastikan proses pengeringan sekata dan kelembapan dalam biji koko mencapai sekitar 7% ya. Biji koko hendaklah disimpan dalam bekas tertutup dan kering bagi mengelakkan serangan serangga perosak ataupun kulat. Okey. Okey. Macam mana, apa ciri-ciri sebenarnya yang mempengaruhi fine of flavor di dalam biji koko tersebut? Pertamanya adalah jenis bahan tanaman. Okey. Bukan semua jenis bahan tanaman dapat menghasilkan biji koko fine flavor. Okey. Sebab dia sebenarnya berkait rapat dengan kandungan bahan kimia, iaitu yang faktor yang keempat di kandungan bahan kimia dalam biji koko. Okey. Dan kita mesti proses pemeraman dan pengeringan itu memang memainkan peranan yang penting yang untuk mempengaruhi fine flavor dalam biji koko. Jadi dia ada akan rasa biji koko tu ada rasa kacang, buah, floral, spicy, okey, rasa koko yang tinggi, ya. Dan faktor yang terakhir adalah warna biji koko dan nim koko ini. Faktor ini adalah tidak berapa ketara ya sebenarnya. Dia lebih kepada jenis bahan tanaman, proses pemeramannya. Okey. Okey, macam mana pasaran biji koko fine or flavor? Okey. Pasaran ini sebenarnya dia khusus dan berbeza dengan biji koko bukal biasa. Okey.
Dan biasanya penentuan harga ini adalah menerusi perhubungan langsung antara pembekal, peniaga dan pengeluar coklat. Okey? Dan harga kontrak di pasaran bergantung kepada permintaan dan faktor-faktor berikut, iaitu pertamanya kualiti dia organoleptik, iaitu dia rasa aroma keunikan. Okey? Keduanya kualiti fizikal, tahap peraman dia berapa persen yang telah diperam. Okey? Kelembapan dia, adakah dia disimpan dengan yang baik ataupun tidak. Okey. Size dan warna biji, okey. Konsistensi dan kebolehpercayaan, keempatnya reputasi dan kelimanya adalah sumber bekalan mengikut musim. Okey. Tuan-tuan boleh tengok ini adalah harga pasaran biji koko fine flavor, ini adalah sumber daripada ICCO, okey. Jadi apa kelebihan biji koko fine flavor berbanding biji koko biasa yang sekarang ni yang ditanam di petani di Malaysia. Okey. Kalau tuan-tuan boleh tengok, kalau kata harga biji koko biasa 3 hingga ke 3500 dolar per tan. Okey, kalau kata yang certified ordinary koko adalah 3100 ke 3700 per tan. Dan fine cocoa ini yang kita target ini sebenarnya 3,700 ke 5,000. Harga ini sebenarnya memang dia fluctuate lah mengikut situasi. Okay? Tetapi memang kita baca laporan-laporan yang dikeluarkan oleh ICCO, memang harga dia sekitar tersebut saja. Macam di Malaysia ni, ada pengelola biji koko yang menawarkan harga sehingga RM12 ke RM15 je, dan mungkin boleh capai harga yang lebih tinggi daripada tersebut untuk mendapatkan sumber bekalan biji koko fine flavor di Malaysia. Okey? Cik Izzat, minta maaf kita ada masa 5 minit lagi Cik Izzat ya. Okey, sekejap lagi. Okey. Ini adalah yang untuk makluman tuan-tuan, hanya 5.5% of the world harvest are rare and precious fine flavor cocoa. Itu dia distinguished by the particularly fine and characteristic aroma, and that the spread of high yielding bulk cocoa variety is threatening the cultivation of original fine flavor cocoa in the region of origin on the equator. Okay, ini adalah analisis SWOT: strength, weakness, opportunity, threat. Okay. Kekuatan strength bahan tanaman fine of flavor ini adalah ini kerana dia mempunyai flavor unik yang memberi nilai tinggi di pasaran. Harga jualan biji koko yang tinggi beri peluang kepada kebun koko kita untuk meningkatkan pendapatan. Tetapi kelemahan dia adalah potensi hasil yang sedikit rendah berbanding klon hasil tinggi kerana tahap kerintangan terhadap penyakit dan perosak adalah sedikit rendah. Dan sumber mata tanaman sekarang ni agak terhad lah. Okay? Manakala peluang pula adalah pengelola coklat menawarkan harga yang tinggi untuk mendapatkan bekalan biji koko ini, dan pengelola coklat sebenarnya berpeluang menghasilkan produk coklat berkualiti tinggi untuk pasaran premium, iaitu produk premium ya. Manakala threat dia pula adalah kekurangan sumber penghasilan biji koko fine flavor di Malaysia yang sumber yang tetap konsisten menyukarkan pengelola coklat untuk mendapatkan bekalan bagi menghasilkan produk. Okey, ini adalah senarai pemenang ya. LKM telah menjalankan usaha kita menghantar petani kita untuk menyertai Cocoa for Excellence Program, di mana Cocoa for Excellence Program ini adalah program yang dianjurkan oleh Bioversity International, terbuka kepada seluruh pengusaha biji koko di seluruh dunia ya. Dan kita ada biji koko kita telah diiktiraf pada tahun 2011. Petani kita Encik Cyril Anak Langit daripada Serian Sarawak telah mendapat International Cocoa Awards pada tahun 2011, diikuti oleh Encik Janda pada 2013, Haji Sapari pada 2013 juga, Tio Chun Kun 2017, dan yang terkini iaitu biji koko daripada kita punya pusat penyelidikan di bawah Gan Datuk. Okay? Ada tuan-tuan boleh tengok gambar saya sebenarnya itu dengan team breeding daripada Bagan Datuk. Okay? Kita juga menerusi International Cocoa Awards lah, menerusi plot dan research kita di Bagan Datuk. Okey, ini adalah wajah-wajah pekebun koko yang menyertai program tersebut lah. Kita boleh tengok daripada seluruh dunia, daripada negara Afrika, dari negara Amerika Latin, daripada Indonesia, Filipina. Okey, kesemuanya memang mempunyai passion dan minat untuk menghasilkan biji koko yang berkualiti. Okey,
Okey, itu saja pembentangan saya pada hari pada pagi ini. Terima kasih Cik Din. Saya kembalikan kepada Cik Din, tuan moderator kita. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih juga kepada Cik Aizat lah yang telah memperuntukkan masa, memang cun-cun lah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cik Aizat sekali lagi. Pembentangan yang menarik. Okay. Alhamdulillah, dan diharapkan semua rakan-rakan semua dia lah. Rakan-rakan audiens semua ni mendapat maklumat yang sewajarnya lah. Maklumat yang terbaik, yang terkini lah berkenaan kelon-kelon flavor. Mungkin benda yang baru lah. Okay. Cik Aizat, kita kumpulkan ada beberapa soalan yang dikumpulkan, yang sempat saya catat dalam sesi, dalam apa tu, chatting dan juga Q&A punya forum ni. Jadi kita akan bawa kepada sesi yang terakhir ni lah. Kita kumpulkan semua selepas semua ahli panel membuat pembentangan. Okey Cik Aizat, terima kasih. Kita pergi kepada sesi yang kedua. Sesi kedua ni akan dibentangkan oleh Puan Nur Fazilah binti Madian. Puan Fadilah, okey ke? Dah bersedia? Ya, insyaAllah. Kita try. Puan Fadilah ni akan menceritakan kajian-kajian beliau lah berkenaan dengan biofertilizer. Pengenalan kepada biofertilizer dalam pengurusan tanaman koko lah. Jadi, Puan Fadilah ni sebenarnya adalah pegawai penyelidik lah. Pegawai penyelidik di bahagian teknologi huluan di PPPK Jengke lah. Jengke Pahang. Dekat dengan kampung saya lah. Saya orang Jengke. Tapi tak boleh balik lagi Jengke. Duduk kat Tawau je lah. Sabah, okey. Puan Fadilah ni mula bertugas dengan LKM ni sejak tahun 2008 lah. Dia pun daripada UPM juga. Namakan apa tu, bidang pengajian dia yang master baru-baru ni. Alhamdulillah. Tahniah. Terima kasih. Dan dia dah banyak juga melaksanakan kerja-kerja penyelidikan lah. Membentangkan beberapa kertas kerja di seminar, di dalam dan juga di luar negara lah. Okay, pengalaman yang ada pada beliau ni merupakan satu benda yang baik juga untuk dikongsikan bersama. Jadi, Fadilah bersedia sudah lah. Tarik nafas panjang-panjang. InsyaAllah. Nafas bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ruangan cyber ni sekarang milik anda. Fadilah, dipersilakan. Baik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua. Baik, saya share screen sekejap. Okey. Okey, terima kasih. Saya ucapkan kepada tuan moderator kita, Encik Syarifuddin Syahri, atas pengenalan mengenai diri saya. Okey, seperti yang dimaklumkan sebentar tadi, nama saya ialah Nur Fadilah binti Madian dan saya merupakan seorang pegawai penyelidik bahagian teknologi huluan koko dan saya bekerja di Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Koko Jengke di Pahang. Okay, saya percaya bagi sesiapa yang tak pernah tengok pokok koko ni ataupun tak pernah tengok buah, tak pernah tengok pokok koko, tapi dan juga yang kurang arif mengenai tanaman ni, saya rasa penerangan daripada panel yang terdahulu iaitu Encik Aizat, saya rasa sedikit sebanyak telah memberi gambaran. Okay, telah memberi gambaran, paling tak pun kita dapat tengok kan pokok gambar apa, gambar buah koko tu macam mana, clone apa, apa tu fine flavor. So saya rasa benda tu adalah sangat berguna lah. Okay, kemudian tanpa membuang masa, kita akan pergi kepada tajuk pembentangan saya pada hari ini, iaitu pengenalan kepada biofertilizer dalam pengurusan tanaman koko. Kita masuk ke slide seterusnya. Okay, pada apa, izinkan saya untuk berkongsi sedikit mengenai pembacaan. Saya pasti yang mana-mana penyelidik yang bekerja dalam field ni tahu kan betapa pentingnya pembacaan. So pembacaan ni ia adalah sangat penting bagi menggantikan kehilangan nutrien yang diambil oleh tanaman serta membekalkan nutrien tambahan kepada tanaman. So untuk kita mengekalkan hasil yang tinggi, kita boleh capai sekiranya kita menggunakan baja yang betul, kadar dan masa yang betul dan jenis yang bersesuaian dengan tanaman yang kita tanam. Okey, kita tengok pula faedah-faedah penggunaan baja. Yang pertama, untuk menggantikan nutrien yang telah diambil oleh tanaman,
yang hilang melalui proses larut resap dan akisan, penyerapan oleh tanaman-tanaman lain yang bersaing seperti rumpai, tanaman selangan serta pengikatan nutrien oleh tanah. Jadi kalau macam di lembaga koko ni, kita memang tanam koko dengan tanaman lain. So macam koko ni dia perlukan lindungan. So kita akan tanam dengan pelindung dia. Kat sini di lembaga koko juga kita tanam pokok koko ni bersama tanaman-tanaman yang lain. Contoh dia seperti kita tanam koko bersama durian, koko bersama kelapa sawit, koko bersama dokong, koko bersama tungkat ali. So pengurangan baja tu adalah sangat kritikal bila kita gabungkan dua tanaman ni di dalam satu kawasan. Yang kedua, kita perlukan pembajaan ni sebagai untuk pertumbuhan dan pembentukan tisu baru bagi menggantikan dahan dan daun-daun yang telah mati. Yang ketiga, untuk pertumbuhan pokok, pembentukan bunga dan buah. Dan yang keempat, meningkat dan mengekalkan pertumbuhan pokok yang sihat dan hasil tanaman yang baik. Okay, macam yang kita ketahui, baja yang biasa kita dengar ni ada dua kan, baja kimia, baja organik. Jadi masing-masing ni ada kelebihan dan kekurangan. Sebagai contoh, kalau kita tengok baja organik, kesan penggunaan baja organik ni, dia kesan dia kita nampak dia agak lambat kalau kita nak compare dengan baja kimia. Tetapi baja organik ni ada manfaat jangka panjang. Antaranya kita mampu, baja ni mampu untuk meningkatkan kandungan karbon dalam tanah dan juga mampu untuk meningkatkan kesuburan tanah. Manakala baja kimia ni kesan dia kita nampak segera, lepas tu dan kandungan nutrien dia agak tinggi. Okay, tetapi dia ada kesan negatif jika kita gunakan dia secara berterusan. Jadi untuk info, saya rasa semua orang tahu baja kimia ni ada tiga jenis. Kita ada baja tunggal, kita ada baja sebatian dan kita ada baja campuran. Manakala baja organik ni pula kita ada baja kompos, baja cecair ikan, baja organik buah, kompos dan termasuklah juga biofertilizer ni. So, teruskan dengan definisi biofertilizer. Apa yang dimaksudkan dengan biofertilizer ni? So, secara umumnya, biofertilizer ni adalah bahan yang mengandungi mikroorganisma hidup macam bakteria, algae, fungi, di mana apabila ia digunakan pada biji, pada permukaan tanaman ataupun pada tanah, okay, dia bersifat dia akan menjajah rhizosphere ataupun dia duduk di dalam bahagian tanaman dan ia berfungsi membantu menggalakkan pertumbuhan dengan meningkatkan bekalan atau menyediakan nutrien utama kepada rumah. So proses ini dijalankan secara semula jadi melalui pengikatan atau fiksasi nitrogen, pelarutan fosforus dan merangsang pertumbuhan pertumbuhan pokok melalui sintesis bahan penggalak tumbuhan. So kat sini definisi mikroorganisme kita boleh tarifkan sebagai dia bakteria baik lah, bakteria baik yang ada di dalam biofertilizer ni untuk membantu pembesaran dan peningkatan hasil pada tanaman. So kita tahu dalam udara kita ni ada komposisi gas seperti nitrogen, kita ada oksigen, kita ada karbon dioksida dan juga gas-gas yang lain. Tetapi malangnya tumbuhan ni dia tidak dapat menyerap nitrogen yang ada di udara atau dari tanah untuk disintesiskan protein secara langsung. Tetapi tumbuhan ni hanya boleh menyerap nitrogen daripada sebatian nitrat yang ada dalam tanah melalui akar. Jadi apa yang ada dekat akar tu? Jadi semestinya lah kita ada bakteria yang ada di sekeliling akar, permukaan akar dan juga di dalam akar, di mana bakteria ini berfungsi untuk mengikat nitrogen dan menukarkan ia ke dalam bentuk yang boleh diambil oleh tanaman. So sama juga macam fosforus, ia adalah di dalam bentuk tidak organik dan bakteria ini berfungsi untuk melarutkan fosforus tersebut ke dalam bentuk organik supaya ia boleh diserap dengan baik oleh tanaman. Okey, kita tengok apa
disampaikan sebagai fertilizer ni. So biofertilizer ni apa yang saya senaraikan sini bukanlah datangnya daripada saya, tetapi ia adalah hasil dapatan daripada penyelidikan-penyelidikan yang telah dijalankan di seluruh dunia. So saya senaraikan di sini ada 7 kesemuanya. Yang pertama, sumber nutrien yang boleh diperbarui dan mengekalkan kesihatan tanah. Apa maksud sumber semula jadi yang boleh diperbarui? Maksud dia sumber semula jadi yang akan sentiasa bertambah. Okay, bila habis boleh diperbaharui, sentiasa berganti. Kemudian yang kedua, ia merupakan baja tambahan di mana ia menggantikan 25-30% penggunaan bahan kimia. So ingat dalam ia merupakan baja tambahan dan ia dan hasil dapatan daripada kajian menunjukkan ia dapat meningkatkan hasil sebanyak 10-40% bergantung kepada tanaman yang kita tanam. Yang ketiga, ia merasam pertumbuhan-tumbuhan di mana ia membantu merembeskan hormon pertumbuhan. Yang keempat, dia membantu menguraikan sisa tanah dan menstabilkan nisbah karbon dan nitrogen di dalam tanah. Kelima, membaiki tekstur, struktur dan kapasiti pegangan air tanah. Yang keenam, dia tidak mendatangkan kesan buruk terhadap pertumbuhan dan kesuburan tanah. Sebaliknya, dia membantu meningkatkan pertumbuhan dan kesuburan tanah. Dan yang terakhir, dia adalah satu kaedah yang mesra alam, tidak mencemarkan dan ia adalah cost efektif. Okey, mesti kita tanya-tanya kan, kenapa yang lembaga pokok ni nak sangat buat baja fertilizer, kenapa tak guna je baja kimia yang sedia ada? So jawapan dia ada sesenaraikan dekat sini. Yang pertama adalah kos pembelian input pertanian, especially spesifik dia kepada baja kimia lah. So kalau kita perhatikan sekarang 5 tahun ke 10 tahun ke belakangan ini, trend semasa menunjukkan bahawa harga baja meningkat. Okey, disebabkan aktiviti pertanian yang semakin meningkat. So bila kita masukkan faktor-faktor tertentu macam trend semasa, demand dan juga kos-kos tertentu, so harga ni dipercayai harga baja ni memang akan sentiasa naiklah. So untuk yang kedua, kesan penggunaan baja kimia yang berpanjangan. Di lembaga koko kita praktis kita gunakan baja, ada baja kimia juga kan, ada baja kimia, ada baja organik. So kalau kita gunakan baja kimia ni secara berpanjangan, so dalam jangka masa tertentu dia mampu untuk menurunkan pH tanah. Bila menurunkan pH tanah ni bukanlah sesuatu yang baik. Bila pH tu semakin turun, dia menyebabkan tanah kita ni semakin berasid. Jadi bila tanah tu berasid, dia tidak sesuai untuk tumbesaran pokok. So dan juga penggunaan yang panjang akan menyebabkan kualiti tanah dan hasil tanaman itu merosot, meningkatkan kematian hidupan akuatik sekiranya okey ladang kita tu berdekatan dengan sumber air. Dan yang terakhir adalah ataupun yang saya senaraikan di sini, ia mengganggu kehidupan di dalam tanah di mana ia boleh menyebabkan kematian mikroorganisma berguna yang ada di dalam tanah. Yang ketiga, memanfaatkan hasil sisa pertanian. So kita tahu dekat lembaga pokok ni hasil sisa yang paling ketara adalah kulit buah pokok. Jadi daripada kita buang sahaja, so kita gunakan dia, kita manfaatkan dia dan kita kayakan hasil tu, kita jadikan dia sesuatu yang berguna supaya ia tidak membazir. Yang keempat, untuk meningkatkan kadar pertumbuhan dan pengeluaran hasil. So kalau kita perasan slide saya yang kat atas yang mula-mula tadi kita ada cakap kan, dia meningkatkan 10-40% hasil, pengeluaran hasil. So kita nakkan 10-40% hasil tu, kita nak masukkan ke dalam penanaman koko ni supaya petani-petani kita dapat meningkatkan pengeluaran koko. Dan yang kelima, okay, yang terakhir, menggunakan pakai bakteria berfaedah yang ada di dalam persekitaran koko. Bakteria ni dia mempunyai lebih satu ataupun lebih kebaikan terhadap pertumbuhan pokok. Jadi bakteria yang kita ada ni, kita guna pakai bakteria yang ada di persekitaran koko ni sendiri. Kita tak ambil daripada tempat lain, kita ambil di dalam persekitaran koko ni. Jadi bakteria tu bukanlah bakteria yang diperkenalkan, tetapi bakteria tu yang sedia ada di dalam kawasan koko, dan kita kayakan dia, kita banyakkan dia untuk supaya dia dapat mendominasi pertumbuhan ataupun mendominasi dalam akar pokok tu. Okay.
Okey, tadi kita dah tengok, saya dah, kalau perasan tadi kita ada explain, saya ada explain mengenai bakteria berguna di dalam tanah. So, kita panggil dia sebagai PGPR. Okey, sekarang ni kita tengok apa kebaikan dia, apa kelebihan dia, apa fungsi dia dekat, apa fungsi dia dekat dalam akar ni. So, yang pertama, PGPR ni ataupun bakteria baik ni yang kita panggil PGPR ni adalah bakteria yang berada di sekitar akar tanaman, sesuatu tanaman, dan ia meningkatkan pembesaran tanaman dengan mekanisme-mekanisme tertentu. Okey, yang kedua, terdapat tiga jenis PGPR dan ia bergantung kepada apa cara hidup bakteria tersebut, sama ada di persekitaran pupuk, persekitaran akar. Di persekitaran akar kita panggil sebagai rhizosphere, permukaan akar kita panggil rhizoplan, dan di dalam akar, bakteria tu ada di dalam akar, kita panggil sebagai endophyte. Okey. Yang ketiga, okey, PGPR ni terdiri daripada grup heterogeneous, termasuklah dari genera Pseudomonas, Bucordaria, Enterobacter, Serratia, apa lagi, Atrobacter, Favobacterium, Bacillus, Klebsiella dan juga lain-lain lah. So, dia PGPR ni dia bertindak balas pada pembesaran pokok melalui mekanisme langsung dan tidak langsung. So, ada dua. Jadi mekanisme langsung ni dia terdiri daripada sintesis atau infleksi sebatian pada enzim, yang mana ia membantu dalam menyerap nutrien tertentu. Okey, dia juga membantu untuk mengikat nitrogen, melarutkan fosforus dan juga mensintesiskan hormon pertumbuhan seperti auxin, cytokinin, gibberellin dan juga ethylene. Dan yang keempat, mekanisme secara tidak langsung pula, ia dapat membantu menghindarkan kesan buruk phytopathogen dengan penghasilan antibiotik. Okey, kita lihat banyak formulasi biofertilizer di pasaran. Okey, kita tengok ada macam-macam strategi. Ada macam-macam kaedah, ada macam-macam teknik yang digunapakai untuk mendapatkan viability ataupun jumlah bakteria yang banyak di dalam biofertilizer. Okey, jadi bila bukan sekadar jumlah bakteria yang banyak, tapi juga untuk kita memaksimalkan kebaikan biofertilizer ni. Antara strategi-strategi yang selalu digunakan oleh penyelidik, termasuklah dia mengoptimalkan formulasi biofertilizer kepada yang paling optimal lah, dia punya formulasi tu. Kemudian ada juga penyelidik yang melakukan pengubahsuaian genetik pada mikroorganisma ni. Contoh dia macam untuk membolehkan ia tahan kepada kemarau. So, jadi ni akan gunakan benda tu lah, salah satu strategi dia untuk menarik pembeli untuk membeli biofertilizer. Dan juga yang paling selalu orang buat ialah penggunaan biofertilizer secara cecair. Okey. Jadi untuk memudahkan penggunaan biofertilizer ni, kita memerlukan bahan pembawa atau istilah dia kita panggil carrier material yang bersesuaian untuk kita gunakan sebagai pembawa mikroorganisma, bagi membolehkan mikrob ni dimasukkan, boleh hidup dengan gembiranya di dalam biofertilizer tu. Jadi penggunaan bahan pembawa yang tepat akan berpotensi untuk meningkatkan kecekapan biofertilizer. Oleh itu, kesesuaian bahan pembawa dan juga jangka hayat mikroorganisma yang terdapat di dalam biofertilizer tu adalah aspek atau kunci utama bagi kejayaan sesuatu biofertilizer. Jadi contoh bahan pembawa yang selalu digunakan termasuklah peat soil, jenis-jenis secair, bahan lengai seperti pelat, vermiculite, alginate, bentonite, dan juga pembawa yang berasaskan kapsul, encapsulated cell, dan juga hasil daripada sisa pertanian yang ada. So, bahan pembawa ni akan dipilih berdasarkan kebolehlaksanaan sesuatu bahan pembawa untuk dicampurkan dengan mikroorganisma. Jadi, ada beberapa kriteria yang telah dikenalpasti. Yang pertama, ia perlu dalam bentuk serbuk atau butiran. Yang kedua, ia tersedia untuk menyokong pertumbuhan dan kemandirian mikroorganisma. Maksud dia survivability bakteria tu perlu survive dalam bahan pembawa tu.
Yang ketiga, mudah melepaskan kembali mikroorganism ke dalam tanah. Maksudnya, apa bakteria tu senang nak masuk, senang juga nak keluar. Di dalam biofertilizer itulah. So bila kita buat tu, dia senang hidup di dalam biofertilizer, dan bila kita apply, dia senang untuk keluar dan boleh mengkoloni di dalam kita punya tanaman. Keempat, keupayaan untuk menyerap kelembapan, pengudaraan yang baik dan capacity dan pH buffering capacity. Alright. So ia perlu mesra alam, mudah diserahkan, mudah dibuat dan mudah disimpan. Ini semua kadang mudah-mudah-mudah ni kan. Yang penting kena ada mudah tu. Okey, yang keenam, mudah digunakan di ladang dan ia perlulah cost effective. Alright. So kita tengok seterusnya. Okay, di dalam biofertilizer yang kita bangunkan ni, kita menggunakan semula hasil sisa pertanian yang ada di sekeliling kita sendiri. So dalam sektor koko ni, yang paling ketara adalah kulit buah koko lah. Okay, seperti buah koko yang Cik Aizat tunjukkan tadi, kita nampak kan sebiji tu kat luar tu ada lapisan yang keras tu kan. So kalau macam untuk kita keluarkan biji koko tu, kita kena pecahkan dulu kulit buah koko tu kan. Jadi macam dalam satu biji, okay, sebelum tu kalau macam petani, dia nak hasil, dia akan ambil biji koko tu kan. Jadi selebih tu, kulit tu agaknya dia buat kat mana? Biasanya kalau macam biasa kalau petani sama ada dia buang ataupun mana-mana petani yang kreatif, dia akan gunakan semula, dia buat kompos, dia buat biochar, ataupun ada juga yang menjadikan kulit buah koko sebagai makanan ternakan ruminan. Okay? Jadi dalam satu biji buah koko tu, satu biji pot tu kan, so 70% adalah berat, 70% berat dia adalah terdiri daripada kulit buah koko. Jadi kalau kita nak tengok, untuk menghasilkan 1 kilogram biji koko kering, kita 25 buah koko. Jadi sifat mudah dia, kalau kita ada 1000 tan, okay, kita darabkan dengan 25 biji buah koko ni, kita kali pula dengan 70% tadi, agak-agak berapa banyak kulit koko tu yang kita ada. Jadi kulit buah koko ni, kalau kita kumpul, kita biarkan, dia boleh mendatangkan masalah kepada persekitaran. So jadi menurut analisis kimia yang kita telah buat, okay, kulit buah koko ni dia mengandungi kombinasi antara selulos, semiselulos, lignin, pektin, crude protein ataupun protein kasar, karbon dan hidrogen. Okay. Apa yang item-item yang saya sebutkan tadi, ia boleh kita gunakan sebagai bahan pembawa. Yang kedua, kita tengok kat dalam ni kita ada abu sekam padi. Okay, abu sekam padi yang kita gunakan ni kita perolehi daripada kilang beras. Jadi sejumlah 20-33% sekam padi kita akan perolehi dari setiap 1 kilo padi yang dituai. Dalam satu tan padi, ia akan menghasilkan kira-kira 200 kilogram sekam padi dan 80-110 kilogram dedak, bergantung kepada proses pengilangan di kilang. Jadi daripada jumlah yang saya sebut tadi, 18-20% sekam padi akan ditukarkan kepada abu sekam padi di dalam proses pembakaran. So di kilang ni ada dinamakan proses incineration. So incineration tu akan menghasilkan abu sekam padi. Menurut kajian yang telah dijalankan oleh penyelidik, abu sekam padi ni dia mengandungi mineral silika, dia ada karbon, dia ada oksigen dan dia ada sejumlah kecil magnesium, potasium, kalsium dan copper. Jadi abu sekam ni dia bila kita kaji, dia dapat membaiki sifat fizikal dan kimia tanah. Jadi kedua-dua sisa ni berpotensi untuk kita gunakan sebagai sebagai bahan pembawa dalam pembuatan baja biofertilizer ni. So kita tengok seterusnya peringkat-peringkat penghasilan baja biofertilizer. Ini apa yang kita dah buat lah. Yang pertama, pemencilan dari akar pokok koko, kemudian saringan di makmal, kemudian kita buat pengenalpastian bakteria dan seterusnya penghasilan formulasi biofertilizer dan akhir aplikasi biofertilizer di dalam nursery. Okey, stage yang pertama, pemencilan bakteria. So dalam kita nak cari bakteria ni, kita ambil
daripada sos dia daripada akar pokok kokoh lah. So akar ni kita dapat daripada pokok kokoh yang sihat dan matang. So dia kita pilih pokok yang berusia 10 ke 20 tahun, healthy, sihat dan bebas daripada penyakit. Dan ia kita tak ambil kira klon. Maknanya kita nampak pokok tu sihat, umur lingkungan 10 ke 20 tahun, kita boleh gunakan dia. Jadi untuk makluman, akar pokok kokoh ni dia adalah menggunakan sistem akar tunjang. So dalam untuk pokok-pokok ni, akar pokok tunjang tu sepanjang 50 ke 120 cm. Lepas tu daripada akar tunjang tu akan banyak keluar akar sisi. Okey, akar sisi ni ada di dalam lingkungan 20 cm daripada lapisan permukaan tanah. Okey, itu yang tadi itu adalah gambar akar pokok-pokok yang kita ambil. So akar ni kita akan proses dan kita akan dapatkan dua jenis larutan, iaitu satu larutan yang mengandungi rhizosphere, bakteria daripada rhizosphere, dan satu lagi larutan daripada bahagian endophyte. Tu bakteria endophyte ni lah. So kita akan asingkan. Bila kita isolatekan dia pada awal tu, kita dalam piring petri tu kan, kita akan nampak banyak sangat bakteria. Ada macam-macam bentuk, macam-macam color, macam-macam warna. So dekat situ kita perlu isolatekan dia, ataupun kita perlu dapatkan bakteria tu sampai dia dia adalah single, sampai kita dapat satu je bakteria dalam satu piring petri tu. So proses ni ambil masa lah, sebab kita akan re-isolate lagi sampai kita pasti dalam piring petri tu ada satu je bakteria. Okay, ini adalah contoh gambar bakteria yang kita dah dapat. Yang ni single colony lah, maksudnya dalam bakteri dia ada satu jenis dia je, dia dah tak campur dah dengan bakteria-bakteria lain. So daripada sampel yang kita ambil tu, kita proses sampai kita dapat single colony, macam yang dalam gambar yang saya masukkan tadi. Okay, so untuk proses seterusnya untuk screening, okay, kita nak cari bakteria yang boleh mengikat N, boleh melarutkan P, boleh melarutkan K dan boleh mengeluarkan hormon. So untuk yang pertama ni, kita akan tengok bakteria pengikat nitrogen. So untuk mendapatkan bakteria yang boleh mengikat nitrogen, kita perlu gunakan media, agar media, kita panggil dia sebagai N-free solid malic agar, ataupun saya panggil sebagai NFB media. So agar ni kita dah campurkan beberapa bahan kimia, kita dapat agar yang dalam bentuk solid yang berwarna hijau. So macam saya ni memang suka colourful. Bila kita nampak agar tu warna hijau, macam saya rasa macam cantik, macam menarik lah benda tu kan. Jadi macam excited nak tengok dia punya perubahan tu. So jadi bila macam bakteria tu dia boleh mengikat nitrogen, dia akan menukarkan warna dekat dalam piring petri tu daripada hijau pucat kepada warna biru. Alhamdulillah, kita ada 5 minit ni. Okay, perubahan tu kita akan ukur lah. So itu untuk P, untuk N. So sama juga untuk phosphorus, kita gunakan peak of kaya agar media. So indikator dia adalah halozone, disebabkan oleh kemampuan bakteria tu untuk melarutkan phosphorus di dalam agar tersebut. Untuk K, kita gunakan Alexander agar medium, sama juga kemunculan halozone. Tetapi kalau halozone ni dia tak berapa nampak sangat, untuk kalium ni kita kena tengok betul-betul. Tapi kalau dalam gambar ni, kalau ni boleh nampak ni, rasanya ada nampak halozone, di mana bakteria ni mampu untuk melarutkan Muscovit mica. Yang seterusnya adalah perhasilan phytohormon. Okay, untuk perhasilan phytohormon ni kita test, kita menggunakan kaedah colorimetric method, colorimetric estimation method. So indikator dia adalah perubahan warna larutan tu daripada warna biasa, warna jenis tu, kepada warna pink. Itu adalah sebagai tanda bakteria tu boleh menghasilkan phytohormon. So lokasi kajian kita adalah kita buat di LKM Jengka dan juga di Rumah Hijau. So dekat Rumah Hijau ni kita gunakan plastik, pasu plastik. Okay, dan berat dia adalah berat tanah yang kita gunakan adalah sama untuk semua, iaitu 3 kg, dan kita seteraikan dulu tanah tu. Kemudian kita masukkan, kita akan tanam seedling biji koko yang dah cambah tu, dan kita masukkan bakteria ni. Sebab yang untuk stage ini kita nak tahu bakteria mana yang paling okey. Okay, lepas tu dapat result, kita akan compare both dengan makmal dan juga di nursery. Dah di compare tu baru kita ambil bakteria yang terbaik dan kita applykan, kita cari pula, kita gunakan pula bahan untuk penyediaan bahan pembawa. So untuk bahan pembawa yang
kita gunakan tadi kulit buah koko kan. Kulit buah koko ni ada proses dia sampai kita dapat dia dalam bentuk serbuk, kita bungkus dan saudara akan mengikut formulasi-formulasi treatment rawatan mata yang kita pilih. Sama juga dengan abu sekam padi. Kemudian bakteria yang kita dapat tadi kita akan percik dan kita biarkan. Dan seterusnya untuk formulasi biofertilizer ni, bakteria ni kita akan masukkan ke dalam apa bahan pembawa ni, ada kaedah-kaedah dia lah, dan kita simpan di dalam bilik gelap. So kita simpan dalam bilik gelap ni selama 6 bulan ke setahun, dan setiap 2 minggu sekali kita akan ambil data. Kita akan tengok bakteria, berapa banyak bakteria tu survive dalam kita punya biofertilizer. So penghasilan formulasi biofertilizer ni macam kita tengok dalam set ni lah, kita ada bakteria terpilih, kita campur dengan hasil sistem pertanian, kita simpan dalam bilik gelap selama 6 bulan ke setahun. Kemudian kita baru kita buat kajian di lapangan. So untuk kajian di lapangan ni, kita ada satu formulasi, dan kita formulasi ni sebenarnya banyak, tapi kita dah pilih-pilih dan tengok berapa banyak survivability bakteria dalam biofertilizer tu. So kita pilih satu dan kita tengok tiga kadar berbeza. Dan kita dalam bila kita apply tu, kita kurangkan 50% kadar penggunaan baja kimia. So untuk hasil dapatan kajian, kalau kita tengok macam ni kan, untuk makluman yang T4 ni adalah penggunaan baja kimia sahaja, tak campur dengan biofertilizer lah. So kalau kita tengok kat sini, setiap eksperimen yang kita jalankan, semua kecuali yang bahagian panjang akar ni saja, kontrol ni agak tinggi, tetapi tidak dapat melawan penggunaan baja biofertilizer untuk rawatan yang kedua tidur. So kat sini kita nampak beza guna kontrol dengan ni lebih menghampiri 50%. Kalau macam ketinggian kita tengok lebih kurang 40%, kita nampak beza dengan yang kontrol. Sama juga dengan rawatan-rawatan yang lain. Okey. Okey, apa lagi yang kita nak buat? Lepas ni apa yang kita nak buat? Okey, yang pertama apa yang kita nak buat? Kita nak menghasilkan baja melalui konsortium mikroorganism. Yang ni kajian yang sedang kita jalankan, kita gabungkan mikro-mikro yang tertentu yang mempunyai fungsi-fungsi yang berbeza, kita gabungkan menjadi satu, dan kita sedang buatlah benda ni. Yang kedua, kita nak buat penghasilan satu formulasi baru. So, kita dah ada baja yang sedia ada yang lembaga koko keluarkan. Tapi kita nak tambah baik untuk meningkatkan lagi hasil tanaman koko kita ni. Baja yang kita nak buat ni spesifik kepada untuk tanaman pokok koko dewasa. Dan ini apa yang kita nak bangunkan input dan satu formulasi baja yang mengikut keperluan ataupun keperluan peringkat ataupun usia tanaman tu. Maksudnya waktu seedling kita nak guna apa, immature apa. So kita ada macam satu guideline lah, kita nak guna baja apa. Okey, akhir kata, kalau macam ada cadangan ataupun idea ataupun ada soalan-soalan ataupun nak buat collaboration, so boleh hubungi saya dekat sini lah, ataupun boleh email saya dekat nofarila@koko.gov.my. Alright, saya rasa setakat tu saja dulu. Cukup tak masa Cik Dan? Cukup lagi kan? Alhamdulillah. Ngam-ngam. Okey, saya. Okey, terima kasih Cik Dan. Okey, terima kasih Puan Fadilah. Okey, berwarna-warni persembahan daripada Puan Fadilah lah. Ceria kita pagi ni. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Ucap terima kasih juga kepada Puan Fadilah atas pembentangan yang menarik, menempati masa dan sangat informatif lah. Tapi asasnya, maknanya kajian-kajian ni dalam peringkat orang kata apa, kajianlah. Jangan lepas ini pula petani minta mana biofertilizer kan. Dia ada peringkat-peringkat lah. Kalau kita nak keluarkan produk ni, dia ada pilot plan. Sebab mungkin kajian-kajian kita di makmal, okey. Tapi kita kena test juga di lapangan. Dan apabila kita pulang lapangan, kita nak produce dalam pilot plan scale dulu. Okey. Supaya apa yang dalam lab tu 100% hasilnya sama dengan pilot plan tu. Sebab dia melibatkan kuantiti yang besar. Jadi banyak fatu-fatu kat situ lah yang paling kritikal yang untuk kita modify sana dan sinilah. Okey. Tahniah kepada Puan Fadilah. Okey, terima kasih. Jadi pembentangan kita yang ketiga lah. Okey. Cik Helmi bin Syarilah. Jadi Cik Helmi ni tak sabar-sabar menunggulah. Cik Helmi ni saya perkenalkan dulu dia. Apa khabar Cik Helmi? Okey ke? Bersedia sudah? Tes suara dulu. Okey kan? Macam tak dengar ni?
Testing. Assalamualaikum. Okey. Sebab tu saya kena tanya dulu okey ke tidak. Betul. JLB ni mula bertugas di Lebaru Pokok pada tahun 2008 lagi lah. Ini orang Sabah ini. Tapi dia singgah pergi sana nak pulang-pulang. Saya yang tahun. Saya yang di sini tak pandai pulang-pulang ke sana. Aduh hai. Aduh. Okeylah. JLB ni orang Papar ke ini? Keningau. Oh ini, kau bilang kasih tahu saya tadi kau orang Papar. Eh, bukan, nombor dua. Oi, okey ya. CLB ini ada pegawai penyelidik kita di PPK Pakan Datuk lah. Pakan Datuk Perak sana. Pegawai penyelidik dalam bidang agronomi. Basic dia saya rasa daripada sains tanah. Dan beliau juga adalah bertanggungjawab dengan pembangunan amal sains tanah kita lah. Okay, ini pun sebagai satu makluman juga kita mendapat peruntukan daripada RMK 12 CLB. Betul. Memperlengkapkanlah bangunan makma sains tanah kita lah. So CLB adalah satu seorang yang dalam sedang latihan lah CLB ya, untuk menjadi ahli kimia yang berdaftar dengan apa? Ya, insyaAllah dengan balik asing. Ahli kimia berdaftar negara. Dia perlu melalui beberapa courses lah. Kan dia dari sign apa semua saya tengok tu macam study gila-gila jugalah. Dengan harapan dia punya tanda tangan nanti boleh di-accreditize lah. Jadi mak kita ada sudah untuk analisis tanah, baja dan sebagainya di PPK Pakan Datuk lah. Okey, itu sebagai makluman lah. Dan Cik Helmi juga diberi kepercayaan dan diberi projek untuk pembangunan plot trellis lah daripada projek pembangunan RMK 12 ni. So dia lebih juga kepada trellis ni adalah satu sistem penanaman yang baru untuk fit lah, untuk orang kata apa nak melengkapkan macam mana keadaan apabila kita nak cuba masukkan unsur-unsur mekanisasi dalam sektor peladangan koko itu sendirilah. Jadi Cik Helmi, saya rasa teruskanlah. Saya bagi briefing-briefing sikit saja. Saya serahkan majlis ini, sesi ini kepada Cik Helmi untuk pembentangan. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih sekali lagi saya cakapkan kepada Cik Syabri Syarifuddin di atas introduction tadi dan juga sedikit penerangan dalam tentang tajuk yang saya akan bentangkan ni lah. Okey, kertas kerja ini bertajuk pembangunan sistem tanaman koko menggunakan sistem trellis untuk mekanisasi. So dia untuk mekanisasi, objektif dia adalah mekanisasi. Bagaimana adalah menggunakan kaedah sistem trellis. Apa tu sistem trellis? Dari sepanjang pembentangan saya ini, saya akan cuba mengupas sedikit demi sedikit apakah yang kita cuba capai dan juga apakah yang kita kekangan-kekangan yang kita hadapi dan juga macam mana kita mengatasi. Okey, jadi pembentangan saya dengan situasi sektor perladangan. Recording in progress. Sektor peladangan di Malaysia adalah tanaman sawit, getah, satu ketika dulu koko dan sekarang yang semakin popular adalah tanaman durian. Telah diuruskan dengan dan secara perladangan. Perladangan ni maksudnya ladang yang besar dan estates lah, estates. Alright. Harap semua faham dengan terminologi-terminologi yang digunakan. Okey, berbanding dengan negara-negara lain,
contohnya developed countries, negara-negara di Eropah, Jepun, negara-negara yang yang maju, kebanyakan tanaman yang ditanam adalah tanaman-tanaman semusim. Contohnya padi, dapat lihat di sini adalah padi, gandum dan juga jagung, di mana tanaman-tanaman ini dituai dan juga ditanam semula dalam masa satu musim. Okey, bagi negara-negara membangun, mereka mempunyai kebolehan untuk membangunkan teknologi-teknologi jentera. Jadi kebanyakan dalam contoh-contoh yang saya berikan ini, kelebihan tanaman-tanaman semusim di negara luar adalah dibangunkan secara skala yang besar kerana dengan kemampuan penggunaan jentera. Yang membangunkan jentera itu adalah negara-negara diorang lah. Jadi sebab tu diorang mampu menggunakan teknologi itu dalam tanaman-tanaman semusim yang diamalkan di negara-negara luar. Okey, tapi walau bagaimanapun tidak semua macam tu. Ada juga tanaman perennial ataupun tanaman saka yang mana kita harvest berkali-kali sebelum kita bertanam semula, yang diubah suai. Konsep sini adalah ubah suai. Telah diubah suai untuk diuruskan seperti tanaman perennial. Contohnya kapas. Kapas adalah tanaman saka, namun namun diuruskan secara tanaman semusim untuk agar mekanisasi-mekanisasi ini dapat digunakan. Kelebihan mekanisasi sangat besar, nanti saya akan kupas lebih lanjut kenapa kita perlu ke arah. Recording in progress. Untuk mekanisasi adalah terhad. Okay. So, seperti saya cakap tadi, ini adalah kelebihan-kelebihan mekanisasi. Kenapa kita perlu ke arah mekanisasi? Okay. Jadi, kelebihannya adalah mengurangkan tempoh kerja. Contohnya, kita pembajaan. Pembajaan memerlukan, contohnya untuk 1 hektar, kita memerlukan dalam masa 1 hari untuk 1 hektar. Dengan menggunakan jentera, kita boleh selesaikan pembajaan dalam masa 2 jam. Okey. Lepas tu meningkatkan kecekapan pengeluaran ladang. Jadi bila kita menggunakan penjentera juga, tidak ada waste, kita menjimat daripada segi input pertanian dan juga menjimat daripada segi tenaga kerja, menjimat daripada masa. Seterusnya adalah meningkatkan penggunaan tanah dengan sistem penggunaan mekanisasi yang lebih efisien, maknanya kita dapat memaksimalkan penggunaan tanah dalam satu ladang tersebut. Jadi dengan itu, dengan semua penjimatan ini, dengan optimization, kita mampu meningkatkan produktiviti hasil ladang. Malah dengan mekanisasi juga, kita senang untuk meng-upscale, menambah keluasan. Sebab itulah kita nampak di negara-negara yang mengamalkan sistem tanaman semusim, tanaman dia adalah sangat luas. Jadi sebab dia mampu membesarkan kawasan itu dengan mudah dengan adanya mekanisasi. Okey, sebelum tanaman koko ini mampu ke arah mekanisasi, ada 3 syarat yang perlu dipatuhi.
Okey, syarat untuk satu tanaman, bukan untuk syarat untuk kita mengamalkan mekanisasi, tapi syarat untuk tanaman tersebut dimekanisasikan. Perlulah mematuhi tiga syarat. Satu syarat pertama adalah crop uniformity ataupun keseragaman pokok. Syarat kedua adalah sistem yang membolehkan pengurusan secara mekanisasi, sistem atau facilitate the mechanization. Ini contohnya laluan jentera, sistem tanaman. Maksudnya kita sistem yang dibuat khas untuk mekanisasi. Contoh, nanti saya akan contoh-contoh kekangan-kekangan yang dihadapi oleh tanaman koko di Malaysia. Okay, syarat ketiga ada jentera ladang yang sesuai. Kalau kita ada pokok dah seragam, tapi pokok seragam, sistem ada, jentera tak ada untuk buat benda yang kita perlu buat. So tiga syarat ini pun tak boleh jalan juga. So tiga syarat ini adalah syarat yang perlu dipatuhi oleh tanaman koko sebelum pokok itu boleh dimekanisasikan. Jadi kita tengok syarat pertama, adakah koko ini mematuhi syarat pertama. Saya akan kembali kepada tiga syarat ini sepanjang kita punya presentation ni, pembentangan kali ini. Okey, keseragaman pokok. Kita tengok dalam gambar ni, tidak ada keseragaman pokok. Maksudnya, setiap pokok dalam satu baris, setiap pokok A, B dan C adalah berbeza. Kadar pertumbuhan dia berbeza, bilangan dahan dia berbeza. Dan buat masa ini, kita terpaksa menggunakan kepakaran tenaga buruh pakar untuk membuat pengurusan ladang bagi setiap case to case basis for bagi setiap pokok tersebut. Jadi untuk pruning, kita kena tengok yang membuat kerja kena ada sedikit kepakaran baru boleh buat pruning. Okay, sebab dia tidak ada keseragaman pokok. Okay. Second, syarat kedua adalah sistem yang membolehkan jentera digunakan. Okay, syarat pertama kita dah gagal, tak ada keseragaman pokok. Syarat kedua pula, adakah sistem? Experience kita lihat ni, ini adalah sistem tanaman koko bersama kelapa yang digunakan secara besar-besaran di bahagian dari Kuala Selangor sampai ke Bagan Datuk. Ini adalah sistem kegemaran tanaman koko kerana dia mempunyai kadar pertumbuhan yang sama, yang sangat sesuai. Tetapi kelemahan dalam sistem ni, tak ada jalan ladang. Jadi, kalau kita nak buat mekanisasi, jentera ladang tak boleh masuk, pun kita tak boleh nak buat mekanisasi. So syarat kedua pun gagal. Daripada tiga syarat, dua dah gagal. So keberangkalan untuk mekanisasikan tanaman koko ni adalah sangat grim. Okay. Okay. Syarat ketiga pula, ada tak peralatan yang khas untuk tanaman koko ni? Syarat ketiga, terdapat banyak jentera ladang di pasaran. Banyak sangat jentera, seperti yang saya tunjukkan dari awal, combine harvester, tractors, pruner, kan? Tetapi tiada yang dibangunkan khas untuk tanaman koko. Okay, seperti yang kita nampak tadi, wheat harvester ataupun harvesting gandum, dia dibuat khas untuk mengharvest gandum dan padi. Kan? Jadi maknanya dia baru boleh digunakan. Tapi untuk koko tidak ada jentera yang sesuai. Sesuai boleh, tapi tiada yang khas untuk tanaman koko. So, tiga syarat utama untuk kita buat mekanisasi tanaman koko, tiga-tiga kita menghadapi kekangan. Alright. So, ini yang saya masukkan tadi, untuk kita mengarah langkah-langkah kita ke arah mekanisasi tanaman, kita perlu atasi tiga kekangan ni, iaitu pokok tidak seragam, sistem menghalang penggunaan jentera, tadi pokok kat tengah, tak ada jalan ladang, so macam mana nak pakai jentera? Okay, tiada jentera yang sesuai. Okay, antara tiga ni kita kenal pasti yang paling susah, yang paling out of reach adalah kekangan nombor tiga, merupakan tiada jentera yang khas untuk koko. Sebab untuk kita bangunkan satu jentera from scratch, dari bawah sampai ke atas, sampai jadi jentera, dia memerlukan kepakaran engineering, memerlukan kos R&D dan juga tempoh masa yang lama.
yang mana ia akan menjadi satu kekangan yang besarlah bagi buat masa ini. LKM berasa ini adalah satu the biggest hurdle for us. Okay. Jadi, okay, seperti saya cakap, LKM mendapati adakah cara lain? Is there any other alternative? Kenapa kita nak perlu buatkan satu jentera untuk membangun untuk membuat pengurusan kokos secara mekanisasi? Mana susah, sedangkan terdapat banyak banyak jentera-jentera dan peralatan jentera di ladang yang di pasaran yang boleh digunakan, tapi kita perlu ada mengubah koko tanaman tersebut. Jadi kita Lembaga Koko telah mengambil mengambil langkah untuk idea bahawa kita jangan ubah jentera tu. We don't reinvent the wheel, but kita ubah apa yang kita boleh ubah, which is kita ubah tanaman koko. So langkah-langkah pertama tu dah ada. Okay, kita dapati, okay, we cannot do this, kita tak boleh nak buat jentera, but kita akan cuba buat, kita ubah koko instead. Okay. Jadi, LKM mendapati bahawa kita perlu ubah koko dulu. So, kita satu kajian telah dijalankan, diarahkan untuk di commission oleh Lembaga Koko Malaysia untuk menguji sama ada kita boleh ubah tak koko. Koko yang sedia ada. Jadi, kajian ini melanggar semua agronomy practices yang kita ada sebelum ini. Kita perlu pruning sekian-sekian, perlu jaga sekian-sekian, perlu jarak sekian-sekian. Ini jadi kajian ini melanggar semua. It's across moving across the grain, swimming upwards the stream, orang cakap. Jadi dia adalah satu bebanan lah untuk kita untuk membuat satu, mengubah koko dan juga amalan-amalan koko tu. Jadi satu kajian telah dijalankan di PPPK Bagan Datuk. Kajian ini bermula 2018. Okay. Tapi sebelum saya pergi kepada kajian tersebut, kita tunjuk dulu apakah yang dimasukkan dengan sistem trellis. Tapi what is sistem trellis sebenarnya? Trellis ni sebenarnya pancang-pancang yang dengan ada dawai, di mana digunakan untuk membentuk pokok tersebut. Seperti kita tengok sini adalah pokok apple. Apple ini adalah, sebelah kiri ini adalah pokok apple yang ditumbuh secara normal. Okay. Tapi sekarang peladangan koko apple seperti yang sebelah kanan ni dengan menggunakan sistem trellis. Dia tumbuh sekata, seragam, single stand. So, inilah kita punya matlamat dulu. Kajian pada bermula 2018 tu, matlamat ni boleh tak koko buat macam ni? Dengan okay. Jadi, hasil kajian tu, ya, kita boleh. Walaupun kajian tu hanya bermula 2019, awal akhir 2018, awal 2019. Kita dapati seperti pokok yang bersimpang siur ni, kita mampu buat dia seperti tanaman apple tadi, trellis, dengan menggunakan sistem trellis. Right? So, maknanya kejayaan pertama, masalah pertama selesai. Keseragaman pokok. Kita telah dapat atasi seraman pokok. Tapi dalam projek ini, ini hanya percubaan dalam tidak pokok yang tidak ramanya. Tapi kita masih belum selesaikan masalah kedua, iaitu sistem yang membantu, facilitate. Sistem that facilitate mechanization. Okay? Okay, ini adalah kaedah kita. Kita ada beberapa ujian kita buat dalam sistem pembentukan pokok-pokok menggunakan sistem trellis. So, kita ada single stand, kita ada cuba single stand, espalier ni kita mengikat, membentuk pokok tu mengikut dawai tu lah, dengan harapan buah akan tumbuh di sini, di kawasan kawasan dawai tu, dahan, dan juga Y ataupun V shape. Ada dua objektif matlamat dalam kajian ni adalah kita nak tahu sama ada pokok tu boleh dibentuk atau tidak, dan walaupun kalau pokok tu berjaya dibentuk, adakah dia akan berbuah atau tidak. So selepas 2019-2020 kita dapati pokok yang paling kadar pertumbuhan yang paling tinggi adalah Y dengan V shape, dan juga telah menghasilkan buah dalam tempoh satu tahun setengah daripada disemai, ditanam. So, tercapai objektif dia,
pokok-pokok boleh dibentuk, boleh diseragamkan. Dan juga walaupun selepas diseragamkan, sebab kita diseragamkan ni, kita menggunakan kita paksa dia, kita takut ada pokok yang bila dipaksa macam ni, dia takkan berbuah, dia akan sentiasa stres. So kita nak uji tu. Tapi kita, dengan ujian kita, kita dapati pokok tu berbuah. Alright. Dengan kejayaan kajian ini, kejayaan kajian ini, satu LKM telah membuat request kepada kementerian untuk kita membuatkan dua demo plot untuk berskala besar, berskala penuh, yang mana kita nak menguji keberkesanan projek ni lah. So ada dua lokasi, dua plot trellis telah diluluskan. Dia projek rancangan Malaysia ke-12. Satu lokasi, satu adalah di Lembaga Kokoh Malaysia, Pusat Pendidikan dan Pembangunan Kokoh Bangan Datuk, dan satu lagi di Pusat Pendidikan dan Pembangunan Kokoh Jengka yang diketuai oleh Dr. Rosita. Okay. Cadangan ini diluluskan sebab kita bagi proof, kita buktikan, okay, pokok boleh bentuk, pokok boleh berbuah. But kita belum boleh mekanisasi sebab tak ada sistem yang boleh membantu dalam kita mengamalkan sistem mekanisasi ni. Jadi projek ni kita bentangkan, ada kita bagi sistem, kita tunjuk, saya tunjukkan, inilah sistem dia, di mana ada laluan ladang, sistem perparitan yang baik, dan juga okay, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, tanaman koko ni dia kadar tree stand dia per hektar adalah 1100 pokok per hektar. Okay, dengan sistem ini kita telah berjaya mendapat dirian pokok sebanyak 2800 pokok per hektar. Lebih daripada double the amount of trees, daripada conventional. Okay, ini mungkin dengan tambahan pokok ni mungkin kita akan ada masalah, makin banyak kerja nak dibuat, tapi tidak, sebab kita akan menggunakan sistem mekanisasi. Dengan tambahan pokok ada tambahan kerja, tapi dengan tambahan kerja kita atasi dengan mekanisasi, tapi dengan tambahan pokok kita tambah kita punya productivity. Okay. Alright, saya tunjukkan, ini adalah plot ladang tersebut lah yang telah kita bangunkan. Kita telah selesai buat pancang, sistem perparitan yang baik, jalan ladang yang sempurna. Semua dengan idea, maknanya kita facilitate mekanisasi tu. Maknanya kita membuat satu sistem yang mana kita bukan mengubah ladang yang sedia ada, maka kita buat baru ladang yang baru supaya mekanisasi dengan in mind idea that mekanisasi is the method, adalah cara ya untuk menguruskan ladang ini. Okay. Okay, ini kita punya time kita buat buat trellis tu. Trellis ni inilah dia pancang yang ditarik dawai, di mana kita akan kita tanam 5 baris kopek, 5 pokok di setiap ni, dan bentukkan dia, pastikan dia bentuk dia seragam. Okay. Ini adalah di samping tu juga untuk memastikan pokok tu seragam, kita juga menggunakan sistem fertigasi. Fertigasi di mana air dan juga nutrien baja diberikan secara seragam untuk semua pokok. Okay, kelebihan untuk projek ini juga adalah dia tidak menggunakan, dia boleh di set up di kawasan yang tidak ada sumber elektrik dan juga tidak ada sumber air. Di mana kita menggunakan teknologi tube well, kita terapkan banyak teknologi dalam ni. Kita gunakan teknologi tube well ataupun telaga tube, di mana kita menggali dalam 200 kaki ke dalam tanah untuk mendapatkan air bersih, dan juga dipump menggunakan traktor. Kita gunakan traktor powered pump untuk pump. Jadi dengan adanya traktor tanpa perlu tenaga elektrik untuk menarik pump, memenarik air daripada tube well ke tangki, kita menggunakan solar panel. So
matlamat dia, kita buat projek ini adalah macam mana kita nak repeat, macam mana kita nak copy ni di kawasan-kawasan yang tidak ada kemudahan elektrik dan juga kemudahan air, tak ada sumber air. Jadi untuk di kawasan-kawasan seperti kawasan orang asli ataupun di pedalaman yang tidak ada kemudahan-kemudahan ni, sistem ini juga boleh diterapkan. Ini antara-antara benda yang kita cuba buat untuk menarik minat sektor pelanangan untuk kembali menanam koko dengan sistem ni lah. Okay, jadi settle, kita telah selesai kekangan nombor satu, serangan pokok dah dapat, sistem dah ada. Okay, sekarang jentera tak ada. Jentera apa yang sesuai? So kita buka balik kepada apakah tugas kerja-kerja yang perlu dilakukan dalam tanaman koko. Okay, kita ada membaja, kita ada menuai buah, kita ada kawalan rumpai, kita ada pemangkasan, kita ada kawalan proses seperti yang saya tunjuk dalam gambar ni. Semuanya adalah manual labor. Mana kita perlu hantar orang bagi setiap pokok ni, ada orang yang akan terpaksa buatlah pemangkasan, kawalan prosak. So, kita pergi cari apakah jentera-jentera yang ada di pasaran dengan sistem dan tanaman kita yang baru ini, adakah kita mampu menjalankan tugas-tugas ini dengan secara mekanisasi. So, okay, membaja dengan adanya sistem trellis, kita boleh membuat pembajaan secara mekanisasi. Dengan adanya kawalan perosak, dengan adanya jentera, kita boleh membuat kawalan perosak secara mekanisasi. Dengan adanya sprayer, ini dipanggil fertilizer spreader. Jadi fertilizer sprayer, kita boleh tadi. Okay, pengurusan kawalan rumpai pula, kita boleh guna bush cutter ataupun ni pemotong rumput. Lepas tu untuk proses pemangkasan pula, kita boleh menggunakan tractor mounted pruner. Jadi dengan bentuk pokok koko yang baru ini, dengan menggunakan, kita bentukkan guna sistem trellis, kita masalah pemangkasan boleh dijalankan secara mekanisasi. Antara berdasarkan pengalaman saya, tugasan yang paling berat dalam pengurusan tanaman koko adalah pemangkasan lah. Sebab koko bila kita tak pruning, dia terlampau gelap, dia tak berbuah. Bukan buah sikit, dia tak berbuah dengan dijangkiti penyakit. Jadi buah pengudaraan dan juga cahaya matahari adalah sangat penting dalam tanaman koko. Jadi dengan kita mekanisasikan pruning ni, sebilangan besar daripada keperluan buruh dalam pengurusan tanaman koko selesai. Jadi kesimpulan dia, saya menghampiri saya punya di akhir-akhir, dengan kita selesaikan kekangan-kekangan yang saya katakan tadi, jadi kita mampu untuk mengamalkan mekanisasi di ladang koko secara hampir 100%. Kita dapati 80%. Elmi, mungkin terputus Ucik Elmi. Kasih betul sikit. Pengurus punya tim tu, kami tak dengar di sini. Masih lagi Cik Elmi, tak dengar. Atau saya yang present untuk kamu, hahaha. Tak dengar Elmi? Habis ini kah? Tak bayar bil kah? Perlu potong? Cubaan 1, 2. Okey, boleh nampak. Boleh dengar. Saya tukar mic. Tapi mic ni jauh sikit. Okey, saya jerit lah sebab dia pun dah kesimpulan. Okey, kita dapati selepas kita selesai mengatasi
tiga kekangan-kekangan tersebut, kita dapati kita dapat mengamalkan sebanyak 80% daripada pengurusan ladang koko. Jadi dengan menggunakan jentera yang sedia ada di pasaran. Jadi dengan adanya mekanisasi dan juga dengan current status masalah buruh di sektor perdagangan di negara kita, saya rasa koko adalah tanaman yang terbaik untuk sektor perdagangan. Saya hands down mengatakan bahawa jika masalah buruh semakin berlanjutan dan kos pekerja di Malaysia meningkat, untuk memastikan sektor perdagangan kita bertambah terus maju, tanaman koko adalah tanaman yang perlu diamalkan oleh semua sektor-sektor perdagangan. Okay, sekian itu sahaja daripada saya. Billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf mic tadi. Terima kasih. Tahniah Cik Elmi. Oh, ngam-ngam. Betul-betul setengah jam diperuntukkan kepada beliau, digunakan sepenuhnya lah. Okay, terima kasih Cik Elmi. Dan kita sekarang ni dah dapat maklumat lah bahawa kita ada sesuatu yang positif lah dalam industri koko, penanaman koko. Dan Cik Elmi pun bagi tahu tadi, kita mampu untuk memperkenalkan lah sistem Trellis ini kepada orang kata apa, generasi-generasi muda lah yang berminat untuk meneruskan tanaman koko yang bukan lagi dalam bentuk tradisional, kan? Kita boleh ubah satu sistem kepada sistem Trellis. Kalau kita tengok tadi tu, peningkatan pokok tu almost dua kali ganda lah. Kalau biasa, normal kawasan biasa kita tanam 1,100 hektar, dalam keadaan tanaman sistem Trellis ni, kita boleh meningkatkan bilangan pokok sehingga 2,800 pokok. Okay, dengan kita boleh guna mekanisasi lagi di situ, okay? Dan tentunya dari segi logiknya lah, lagipun ini di peringkat kajian, kan, secara asasnya kita boleh lihat bahawa apabila bilangan pokok itu bertambah, produktiviti itu akan bertambah jugalah. Dan kalau kita kata secara logiknya, macam Cik Elmi cakap tadi lah, mekanisasi ini akan membantu banyak kerja-kerja pengurusan, pembajaan, pruning dan sebagainya lah. Dan kita mengharapkanlah benda yang inilah, Trellis ini merupakan satu game changer lah kepada industri koko negara lah. Diharapkan akan menjadi tarikan utamanya kepada golongan-golongan muda untuk kembali, bukan je kepada golongan muda, mungkin kepada dia seperti mana yang saya sebut tadilah, sektor-sektor perladangan untuk kembali semula melihat industri koko ni dari satu sudut yang salah satu ada kaedah untuk pengurangan kos tenaga buruh itu sendirilah. Sebenarnya mekanisasi boleh juga kita fit in dalam sistem penanaman kalau kita atur dengan baik, urus dengan baik, insyaAllah. Dan kita mengharapkan dengan adanya bajet pada RMK12 ini akan membuahkan hasil pada penghujung Rancangan Malaysia nantilah, lebih positif dari situ, insyaAllah. Terima kasih Cik Elmi. Jadi kita telah selesai ketiga-tiga ahli panel kita telah membentangkan kertas kerja masing-masing lah. Okay, kertas kerja masing-masing yang mengharapkan orang kata apa tu, memuaskan hati semua rakan-rakan audiens semualah. Pemahaman tentang teknologi yang kita ada, yang dibangunkan, kajian-kajian yang sedang jalankan oleh pihak LKM lah. So kita sekarang ni mengharapkan pada pengakhir tahun 2020 ni dengan dasar ataupun agro community dan sebagainya, kita dapat bersamalah dengan komoditi-komoditi lain, sawit, getah dan sebagainya lah. Jadi kita akan ke sesi question and answer lah. Question and answer ni, tapi saya pasti banyak juga saya lihat di ruangan chat ni, banyak soalan-soalan yang diajukan, terutama kepada Cik Aizat tadi sebab dia first round, kan, banyak telah dijawab secara bertulis di sinilah. Okay, mungkin yang participate di sini yang bertanya, terutamanya daripada Densi Gawin lah, daripada Sarawak ni, kan. Dan saya rasa Cik Aizat pun dah jawab how many clones of
find flavor cocoa available in Kota Samarahan. Can small planter get the clone? Okay, mungkin Cik Ezad boleh jawab tu. Secara mungkin orang lain tak elok lah dengan jawapan-jawapan di Yeah. Saya rasa saya perlu ulas sedikit lah yang apa mengenai hal ini dan okay. Terima kasih kepada Cik Syarifuddin. Kepada yang bertanya tadi, di mana untuk mendapatkan sumber bahan tanaman ini, saya akui cabaran utama sebab kita mula memperkenalkan klon koko fine flavor ini. Kalau sebelum ni petani kita dah biasa tanam klon koko yang berhasil tinggi seperti PVC 123, KKM22, okay. Jadi sekarang ni bila kita perkenalkan klon koko ni, di mana kita nak dapatkan petani nak dapatkan sumber apa bahan tanaman ni. Jadi yang pertamanya petani kita ataupun usahawan nursery bolehlah apa menghubungi apa pejabat LKM yang terdekat, pusat penyelidikan LKM yang terdekat seperti di Semenanjung, di Bagan Datuk, di Jengke, kalau di Sarawak di PPK Kota Samarahan, dan kalau di Sabah di PPK Tawau Madai lah. Okey, di pusat-pusat ni memang tersedialah bahan-bahan tanaman yang klon koko fine flavor, sama ada daripada segi kalau nak dapatkan mata tunas ataupun kalau nak bahan tanaman yang telah bercantum, saya rasa kena maklumkanlah, sama ada kita kena apa kita kena booking lah orang cakap. Saya rasa tak terus boleh dapat macam saya nak beli terus sebab dia permintaan dia selepas ini kita jangkakan apa agak tinggi lah. Jadi untuk dapatkan terus bahan tanaman tu, kita kena dapatkan apa tempahan dululah. Okey. Okey. Jadi dan saya juga nak maklumkan tadi bila kita perkenalkan 6-6 klon tersebut, kita tak semestinya petani-petani kita perlu tanam ke 6-6 klon tersebut. Jadi yang kita cadangkan kepada petani adalah untuk pilih sama ada 3 klon lah. Untuk contohnya kalau tadi boleh tanam MCBC9, PBC140 ataupun QH441 lah. Tak perlu tanam ke 6-6 klon. Cuma pastikan tanam sekurang-kurangnya 3 jenis klon lah. Dan jangan pula tanam monoklon, satu klon sahaja. Di mana kita tahu sifat klon koko ini adalah dia tidak dapat mendebungakan klon koko yang sama, tidak dapat melalui proses pendebungaan lah. Dia perlukan klon koko yang lain. Sifat apa? Self incompatibility. Okay. Jadi kita syorkan tanam beberapa klon lah di klon tersebut. Saya rasa menjawab soalan ya, Cik Din? Oh, saya rasa jelas tu. Saya lah jelas. Tapi saya rasa jelas lah. Okay. Faham lah. Apa-apa pun sekarang, sebarang kemusykilan, kalau tak berapa faham, rujuk saja kita punya, seperti main di malam kali Cik Azad lah. Pergi ke pusat, bertanyalah kalau agak-agak kurang faham. Dan saya rasa kalau kita di pusat pun akan menerangkan sekali lagi lah benda-benda yang sebeginilah sebenarnya perlu diambil maklum sebelum penanaman oleh petani di kebun mereka lah. Okay, terima kasih Cik Azad, jelas satu. Saya rasa ada lagi soalan, kita sebenarnya ada masa lagi lebih kurang dalam 10 minit lah. Okay. Saya baru dapat pick up beberapa soalan lah, jadi tak adil ya kalau tak tanya pun Fadilah lah. Okay. Ada orang bertanya, adakah cara-cara yang senang, yang mudah untuk penanaman, nak buat fertilizer mereka sendirilah dengan gunakan bahan-bahan di sekeliling mereka, contohnya macam teh ayam dan sebagainya. Saya rasa dah dijawab dalam chat ya? Ataupun mungkin Puan Fadilah boleh kongsikan lagi. Okay, Assalamualaikum. Untuk soalan tadi dia macam ni, untuk fertilizer ni, kita macam kan tadi dia memerlukan bahan-bahan pembawa. So bahan-bahan pembawa ni antara yang boleh kita gunakan adalah sisa-sisa yang ada di sekeliling kita. So tadi kalau tak salah saya ada soalan, kita boleh tak guna macam apa hampas kelapa semua tu kan. So untuk kita gunakan bahan pembawa ni sebab apa macam ialah bahan pembawa ni, dia memerlukan keseimbangan antara karbon dengan nitrogen. So dia ada ada ratio dia lah, 30 kalau tak salah saya, sebenarnya 30 kepada 1. So dia memerlukan dua source ni, karbon dan juga nitrogen. Jadi istilah dia dekat sini, kalau kita boleh gunakan adalah kita boleh gunakanlah sisa-sisa apa yang ada di sekeliling kita.
Sebab kalau macam kita tengok ampas kelapa tu memang kandungan karbonnya tinggi, so boleh sesuai digunakan. Untuk kalau macam kita nak gunakan tinja-tinja ni, biasanya dia bergantung juga. Kalau macam tinja ayam ni dia macam panas, sebab kita pernah try buat kompos kat sini, tinja ayam ni dia lebih panas. Jadi macam kita tak boleh guna tinja yang baru dapat kita terus supply. So macam biasa yang kita gunakan adalah tinja daripada kambing. So tinja tu kita biarkan, kita bukan guna immediately lah. So macam biarkan dia dalam seminggu dua, biarkan dia supaya dia boleh digunakan dalam kita punya biofertilizer ni. Jadi adakah kita tak boleh guna direct lah kan? Maksudnya itu ada beberapa keedah-keedah yang perlu kita kembangkan. Okey, terima kasih Puan Fadilah. Ada juga soalan kepada Cik Aizat lah, tambahan yang berkaitan dengan FFC ni lah, fine flavor clones kan. Adakah agro iklim dan jenis tanah akan mempengaruhi FFC ni? Oh ya. Yeah. Untuk terima kasih Cik Din. Saya ada tengok soalan sebenar tadi dan seperti saya maklumkan, dia memang kurang mempengaruhi lah berdasarkan kajian-kajian yang dilaksanakan oleh penyelidik biak bakar daripada seluruh dunia. Daripada segi kawasan tu kurang mempengaruhi, dia lebih kepada klon dan teknik pemeraman dan pengeringan lah. Okay. Jawab sudah. Ada satu soalan daripada Puan Jarina ni, saya rasa. Ya, demand quantity sekarang di Malaysia untuk koko ni lah bagaimana, dan ada soalan kedua dia, adakah kos menanam tu sama dengan konvensional punya tanaman? Oh ya, apa soalan yang pertama tadi Encik Din? Demand quantity ni lah untuk koko asal tunggal ni sekarang quantity di Malaysia, apa quantity kot, berapa minimum quantity kot? Ya, kuantiti untuk makluman yang puan yang bertanya soalan, kuantiti biji koko single origin ni memang dan koko fine flavor ni sebenarnya memang agak terhadlah sumber dia. Menjadi masalah kepada pengeluar coklat untuk mendapatkan bekalan. Jadi sebab tu kita nak tingkatkan LKM melalui bahagian lain pun perkenalkan program jugalah untuk meningkatkan penanaman clone fine flavor ini di kawasan-kawasan petani lah. Okey. Untuk meningkatkan sumber bekalan dia lagi, pengeluaran biji koko fine flavor ini. Okey. Dan daripada segi pengurusan kebun kita memang kita saya maklumkan tadi klon koko fine flavor ni kurang sikit dia punya ketahanan dan potensi hasil berbanding dengan klon hasil tinggi. Jadi untuk mengatasi masalah ini, okey, pekebun koko kita haruslah mematuhi garis panduan yang dicadangkan oleh LKM, iaitu pengurusan 4P, pembersihan, pembajaan, pemangkasan dan penuaian. Perkara-perkara ni haruslah dilaksanakan mengikut jadual, okey? Barulah kita bila kita aplikasikan input pertanian seperti racun dan serangga itu mengikut jadual. Jadi pada masa akan datang kita akan sekaligus mengurangkan risiko jangkitan penyakit dan mengurangkan risiko kehilangan hasil lah. Dan pada masa yang sama bila kita kurang kehilangan hasil, pendapatan kita pekebun koko tu meningkatlah menerusi penjualan biji koko kering. Okey. Terima kasih Cik Aizat. Ya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala sepanjang menghampiri 2 jam ni daripada jam 9 tadi, alhamdulillah kita rasa perjalanan kita ni webinar kita pada ni berjalan dengan lancar lah, kecuali daripada Cik Elmi tadi tersangkut-sangkut dia. Aduh, saya minta maaf. Tapi alhamdulillah lah, kesimpulan tu kan, tiada masalah lagi. Moderator, saya ada nampak satu soalan daripada FS3 untuk saya. Sorry lah. Tak ada soalan. Saya nampak satu soalan ni pun saya rasa nak menjawab juga lah. Okay, Encik Helmi, seperti yang tuan maklum, kawasan Bagan Datuk memiliki taburan hujan yang agak tinggi terutama di bulan November dan Disember, menjadikan tanah kawasan ladang menjadi lembik dan lekit. Kemasukan jentera di dalam ladang merosakkan tanah ladang, mungkinkan jentera terangkut. Apakah tindakan untuk menghadapi kemungkinan masalah ini? Ini adalah kekangan nombor 2. Saya cakap satu sistem yang memfasilitate penggunaan jentera. Okey, untuk makluman, dalam saya punya presentation saya tak masukkan, tapi dalam pembangunan ladang kita ada buat cambering, kita ada cambering dan juga sistem saliran adalah salah satu
yang kita anggap diperlukan untuk di kawasan Bagan Datuk. Quarter table yang sangat tinggi, tanah alluvial sediment, alluvial clay yang terlalu banyak, jadi mengakibatkan kita terpaksa membuat penggemburan dengan bahan gani, dengan kapur, lepas tu kita buat cambering. Jadi maknanya iaitu kekangan yang kedua, sistem yang perlu facilitate mekanisasi. Ya, kalau tempat tu ada masalah, jadi kita perlu mengatasi masalah tersebut dahulu, terlebih dahulu. Harap ini menjawab soalan lah. Okay, terima kasih Cik Almi. Saya rasa kita dah pada penghujung masa sudah, masih diberikan kepada kita. Alhamdulillah, saya mewakili lah, okay, bersama-sama dengan ahli panel, mengharapkan agar sesi pembentangan kita kali ini memuaskan hati semua rakan-rakan audien lah. Yang paling penting, pengenalan dan pemahaman tentang teknologi yang telah dibangunkan kajian-kajian di AKM ni dapat diketengahkan lah. Yang paling penting, saya ulang semula lah seperti mana yang sebut tadi, kita mengharapkan agar sektor-sektor pelagaran ini untuk kembali semula dalam tanaman kokoh seperti mana di era kegemilangannya dululah, insyaAllah. Saya juga ambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli panel kita yang telah berjaya menyediakan slide-slide yang menarik lah. Alhamdulillah, dan dapat sampaikannya dengan baik dalam masa yang baik. Okay, good management lah. Jadi bagi pihak LKM, saya memohon maaf lah atas kekurangan sepanjang perjalanan webinar ini, dan terima kasih juga kepada semua rakan-rakan audien yang masih bersabar dan bersama dengan ahli panel kita lah. Dan untuk makluman, kita ada satu lagi sesi yang kedua lah berkenaan teknologi hulan ni pada petang ni, pukul 2 tang ya, pukul 2 setengah bermula. Ahli panel kita ni hebat-hebat semua, okay? Yang pertama Dr. T, dia akan cerita sikit. Saya bagi promosi lah, kena ada promosi lah, iklan 5 minit. Pembangunan sistem pengurusan ladang berasaskan teknologi IR 4.0 untuk pengeluaran yang cekap dan mapan. Okey, itu yang pertama. Ahli panel kita yang kedua, Cik Sharifah Bakar, dia akan menceritakan tentang teknologi ke arah pengenal pastian yang lebih pantas dan tepat bagi perosak dan penyakit koko. Ahli panel kita yang ketiga adalah Cik Nevis, bergabung dengan Dr. Albert, okay, Albert Ling, yang akan menceritakan tentang pengawalan ulat mengorek buah koko lah, CPB, secara bersepadu IPM dengan penggunaan kelengkapan pintar dalam membuat keputusan bagi tindakan kawalan lah. Jadi puan moderator kita pada petang ini akan diambil tanggungjawab oleh Dr. Zita. Jadi insyaAllah sama-sama ada kelapangan untuk kita bersama pada petang jam 2.30 ini sehingga 4.30 lah. Jadi akhir sekali, bagi diri saya sendirilah, selaku dengan moderator dengan rendah hatinya lah, memohon maaf atas segala salah tutur kata sepanjang mengendalikan sesi webinar kita pada pagi ini. Panjang umur insyaAllah, murah rezeki, kita akan diketemukan pada kesempatan yang lain pula. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Din. Terima kasih semua. Terima kasih semua.